Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya, eh, hadir lagi kita di acara rutin eh, departemen dari Obstetri Ginekologi FK UNER, yaitu tanya apa saja dan hari ini alhamdulillah kita masuki salah satu acara event yang spesial oleh karena hari ini kita sekaligus memperingati satu tahun eh, acara yang alhamdulillah kita jalani secara rutin setiap hari Rabu pukul 10 sampai pukul. 11 acara diskusi tanya jawab e, sederhana dari persembahan dari Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan juga bekerja sama dengan ID Surabaya dan juga POGI Surabaya. Jadi hari ini oleh karena acaranya spesial, biasanya kita menampilkan satu atau dua narasumber yang kita ajak untuk berdiskusi, tapi oleh karena khusus untuk satu tahun acara tanya apa saja, kita kami menampilkan langsung lima narasumber dari masing-masing bidang dari obstetri dan ginekologi. Jadi telah hadir hari ini alhamdulillah dari bidang kedokteran veto maternal Profesor Dr. Eri Gumilar, kemudian dari bidang fertilitas endokrin dan reproduksi Profesor Dr. Hendy Endarto, kemudian juga dari bidang onkologi ginekologi Dr. Dr. Brahmana Skandar dan sekaligus sebagai eh, ketua divisi dan ketua departemen obstetri ginekologi FK Uner dan juga kemudian dari bidang obgyn sosial yaitu Dr. Dokter Budi Prasetyo dan yang terakhir adalah dari bidang uroginekologi rekonstruksi yaitu Dr. Gadot Hardianto. Dan juga nanti akan ada sesi tanya jawab seperti biasa, namun karena hari ini spesial, maka kita juga tampilkan khusus panelis yang juga ahli di bidangnya, yaitu hari ini telah hadir yang pertama adalah Profesor Samsul Hadi, kemudian Profesor Dikman Angsar, kemudian Dr. Dr. Pujo dan juga yang terakhir Dr. Bambang Trianto. Untuk meringkat waktu, kami persilahkan kepada Ketua Departemen Opjin FK UNER, kepada Dr. Dr. Brahman Askandar, kami persilahkan untuk memberikan sambutan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama alhamdulillahirobbilalamin. Kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa ketemu pada acara tanya apa saja edisi ke 52. Jadi di tidak ternyata sudah satu tahun acara tas ini berjalan tiap hari Rabu dan diikuti rata-rata 100 sampai 200 peserta saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya apresiasi setinggi-tingginya untuk Panitia, Dr. Pandu, Dr. Seto, Dr. Firda, Mas Alan, dan semua pihak yang mendukung acara ini sehingga berlangsung sudah sampai ke 52. Terima kasih tak terhingga kepada para narasumber moderator, guru-guru besar, para senior, para sejawat semua yang komit mengisi acara setiap hari Rabu jam 10 sampai 11 sampai ke edisi ke-52. Sekaligus pada hari ini kita akan mendengarkan agak berbeda karena nanti ada paparan dari masing-masing ahlinya di bidang masing-masing dari lima divisi di obstetri dan ginekologi. Dan yang paling penting yang saya hormati, terima kasih sebesar-besarnya untuk para audiens, karena para audiens ini banyak peserta yang setia, jadi tidak pernah terlewat untuk ikut tanya apa saja. Seringkali moderator itu baru memberikan prolog, tetapi pertanyaannya sudah muncul begitu ya. Jadi saking cepatnya pertanyaan muncul karena saking antusiasnya. Nah nanti ke depan satu tahun ini kita akan pikirkan bersama-sama panitia kita departemen, POKI, IDI, dan semua partisipan di sini, stakeholder di sini, mau seperti apa, tanya apa saja dalam satu tahun ke depan. Karena rasanya bincang-bincang santai dalam segi ilmiah, itu seolah-olah kita diingatkan terus-menerus setiap minggunya. Saya pun onkologi belajar, belajar dari Prof. Eri, Prof. Hendi, Prof. Dikman pada acara tanya-tanya apa saja, Prof. Samsul, dan ini memperkaya wawasan kita. Kadang-kadang kita kalau baca, tidak sempat, tetapi kita lebih ingat kalau kita mendengarkan. Nah, mudah-mudahan acara ini berlangsung terus, komitmen konsisten, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan di sana-sini. Saya sebagai yang paling bertanggung jawab, mohon dimaafkan. Mari kita sama-sama membawa acara Tanya Apa Saja ini bermanfaat dan barokah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dr. Brahmana Skandar selaku Ketua Departemen Obstetri Ginekologi Fakultas Kedokteran FK UNER sekaligus juga sebagai eh, dari isi Surabaya dan juga POKI Surabaya dan juga tadi barusan kita eh, tayangkan yaitu video profil perjalanan tanya apa saja selama setahun terakhir mulai dari edisi yang pertama sampai edisi ke-52 hari ini jadi setelah genap satu tahun Alhamdulillah kita bisa istiqomah tiap minggu setiap hari Rabu cukup satu jam kita diskusi ringan untuk membacarkan berbagai topik materi di bidang obstetri dan ginekologi. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada Dr. Muhammad Yusuf spesialis objin konsultan objin sos untuk memoderatori acara hari ini sekaligus nanti membawakan narasumber dan juga dari pertanyaan juga dari panelis kepada Dr. Yusuf kami persilakan. Baik, terima kasih Dr. Seto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ketua Departemen KSM Opjin Uner, RSUD Dr. Setomo, Dr. Dr. Brahmana SPUG Konsultan, selaku Ketua ID dan Ketua Pogi Jabang Surabaya. Yang terhormat juga para guru besar, para senior, para dokter, dokter sejawat yang bisa hadir di acara Tanya Apa Saja, SCD, edisi ke-52, edisi satu tahun, yang agak sedikit berubah formatnya. Eh, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, sampai sekarang kita masih diberi kesehatan, Mudah-mudahan apa yang kita lakukan eh, pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk edisi tas yang ke-52 ini, yang tadi dikatakan tiap episode itu ada 150 sampai 200, maka dari 51 uh, sudah yang diadakan, artinya kita punya peserta antara 7.000 sampai uh, 9.000. Uh, pada pagi hari ini, Alhamdulillah sudah ada 300 peserta yang hadir. Karena ini spesial, peringatan satu tahun, uh, akan ada lima penyaji dan lima panelis. Nah, yang pertama akan diisi oleh dari maternal, Profesor Dr. Dr. Airi akan membawakan tentang penanganan hipertensi dalam kehamilan di Indonesia. Yang kedua, Profesor Dr. Dr. Hendian Darto dari Ver akan bicara tentang penanganan fertilitas di Indonesia. Yang ketiga, Dr. Dr. Brahmana akan bicara tentang kanker ginekologi di Indonesia dan yang keempat dari urogin Dr. Gatut akan bicara tentang perkembangan uroginekologi di Indonesia dan yang terakhir Dr. Dokter Budi Prastio akan bicara tentang angka kematian ibu di Indonesia dari objinsos. Nanti akan ada panelis, yang pertama panelisnya adalah Profesor Dr. Prof Dikman. yang kedua adalah Profesor Samsul Hadi, yang ketiga adalah Profesor Suartono. Kemudian ada Dr. Pujar dan Dr. Bambang Tri. Masing-masing nanti penyaji akan menyajikan antara 10 sampai 15 menit. Dan panelis nanti boleh bertanya 1 sampai 2 pertanyaan kepada masing-masing penyaji. Nanti di akhir kita akan buka untuk para peserta bisa bertanya langsung kepada panelis. Baik, menyingkat waktu. Penyaji pertama adalah... Dari Fito Maternal, Profesor Doktor Dokter Eri Kumilar, SPOG Konsultan akan bicara tentang penanganan hipertensi dalam kehamilan di Indonesia. Silakan Prof Eri, waktu 10 sampai 15 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya kedengaran ya, terdengar Pak Yusuf, Bisa di bisa ditangkap ya. Ininya bisa juga Prof. slide nya juga sudah ya. Iya. Yeah. Okay. Uh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini saya mohon maaf. Background nya kok bisa tidak jelas begini. Tidak <laughs> tahu ini. Kemudian selamat ulang tahun ini. Acara tas tidak terasa ya. Sudah 52 kali pada minggu ini. Kemudian juga saya menyampaikan pesan supaya tas ini dipertahankan, kemudian juga dikembangkan, dan jangan lupa ini Dokter Pandu, Dokter Seto, kan ini yang sangat aktif sekali membantu Dokter Brahmana, yaitu evaluasinya ya evaluasinya. Kita betul-betul melihat kemanfaatannya itu dari respon forum. Jadi saya usul mungkin lebih dari jumlah peserta saja yang kita ah, tekuni, kita amati, tetapi juga kualitas pertanyaan juga diskusinya itu yang saya maksud juga. Ya. Dan kalau memungkinkan ke depan itu diskusinya, ini usul saya, supaya live aja lah beberapa yang live gitu. Jadi tidak suatu message. Jadi dari sana kita bisa memahami misalnya saya sebagai pembicara, sebagai panelis, dari sana kita bisa ketahui bahwa kita terus mempertahankan proses berpikir ya kita sebagai staf di hilir kemudian koleha di yang sama pentingnya kita juga belajar dari mereka, pengalaman-pengalaman mereka. Dari situlah dengan live discussion itu akan lebih tergambarkan. Kali ini saya sudah tadi malam mengkontak Dokter Brahmana. Saya judulnya itu saya rubah sedikit, malah lebih lebar ya. Pertama mengingat uh, dua minggu yang lalu saya mendapat kesempatan di momen Konas hivri, Ya. Terima kasih Profendi yang mengundang saya juga Dokter Wayan Arsana sama Dokter Wayan Agung. Jadi saya ingin memanfaatkan momentum ini. Kemudian yang kedua, karena saya juga nanti sudah harus turun 1 April, mungkin provinsi sudah mendahului, jadi apa namanya, the last station saya katakan dari sebelum saya turun ini, inilah rencana terakhir kami di HKFM dengan teman-teman kepengurusan tetap ingin melanjutkan suatu misi ke depan, sebab pekerjaan ini bukannya makin gampang dan makin sulit. Jadi saya sekali lagi terima kasih kepada Dokter Wayan Agung ya. Jadi pada waktu ini Profendi pada waktu debate itu, saya senang sekali mendapat inspirasi, hmm. informasi sehingga uh, saya akan akan kembalikan lagi presentasi di sini. Iya. Jadi ini um, terima kasih Dokter Wayan Wayan Agung. Jadi ini saya peroleh bahwa yang terkini ini angka kematian ibu di Jawa Timur ini ya. Jadi kita lihat ini cukup tinggi ini ya. Walaupun um, masih di bawah 100 kita dengan 305 ya. Tapi seingat saya mungkin waktu Prof Hendy masih ketua departemen ya kita terakhir di tahun 2018 sebelum Bu Nani Karwo lengser ya itu sepengetahuan saya 78 per 100 ribu saya tapi enggak tahu ini saya memetik dari <tuh> Dinkes ini. Jadi ini pekerjaan kita. Jadi lima daerah di Indonesia ini ya termasuk Jawa Timur yang paling tinggi ya. Ya, nah yang menarik di sini pada waktu itu dipresentasikan ya memang yang klasik nih ya hipertensi dalam kehamilan dan perdarahan. Nah kemudian justru yang paling bawah ini yang lain-lain ini, ini yang tak tergambarkan ya 210 ini. Saya fokusnya di sini ya. Nah di dokter stomo ya kita melihat juga demikian kita sudah lebih menguraikan pada yang others itu, yang lain-lain itu, yaitu sudah menuju ke penyakit jantung pada kamilan, ya. kemudian dan lupus. Nah ini di dokter stomoin. Jadi poin saya tadi, ya, yang klasik itu sudah jelas semua sudah hafal. Tetapi what is my point is the newcomer, right? Stand very closely behind the classic one. Who are they? Ya, nah, itu dia, yaitu penyakit jantung dan lupus dan infeksi yang lain. Jadi ini sudah hampir sama, ini yang harus mendapat perhatian. Jadi pada waktu debat itu senang sekali ya dengan Dr. Wayan Agung bahwa kita sadarkan ini, ini kita baru ngomong di Jawa Timur ini. Dan baru tiga hari yang lalu juga dengan Jawa Barat juga demikian. Jadi di others ini inilah yang harus kita beri atensi ke sana. Nah, Jatim ini sebenarnya ya sudah melakukan K1 dan K4. Kalau kita melihat nih selama lima tahun ya cukup baik kalau melihat demikian. Tetapi tetap <gurlain> kenapa tinggi? Kenapa tinggi lah ini dia? Nah ini yang sekarang yang disorot sekarang antenatal care-nya mungkin kualitasnya ini. Laporan pagi itu kan selalu di situ demikian ya. Kita dapatkan Dr. Herlin sudah kerja keras ya memberikan catatan kemudian feedback Ketentuan teman-teman di sana, dengan harapan Tentu saja ini suatu proses, <laughs> hasilnya tidak bisa besok langsung berubah. Tidak bisa sekarang yang A sudah bagus, B dan C masih juga demikian. Terus rujukan kegawatannya juga, ya, dari sini. Akhirnya kita yang berada di hilir, ya, kami juga di hilir, juga harus melakukan perbaikan, harus melakukan peningkatan, ya, dan semua melaporkan juga demikian. Malang dan Dr. Rumah Sakit Saifuan Anwar dan Rumah Sakit Dr. Stomo yang melaporkan sebelum 24 jam, setelah 24 jam, lah itu yang meninggalnya itu, yang sebelum 24 jam itu juga cukup tinggi. Nah, jadi kita baru penekanannya pada antenatal care ya pada di sini. Sekarang ini sudah konsep yang terkini yang kita harus melihat dengan negara-negara tetangga, tidak usahlah dengan negara maju, lah. dengan Thailand, Vietnam, Filipina. Kalau Singapura itu saya, I don't care what, itu bukan Asia, itu itu Eropa. Itu, itu sudah lebih hulu lagi. Ya. Jadi antenatal care itu sudah bukan hulu sekarang. Sudah di tengah-tengah. Kita baru masalahnya di sana. Jadi, what is exactly at di upstream? Ya ini pranikah sama prakonsepsinya ini yang harus di ini. Jadi artinya dia sebelum menjadi hamil atau sebelum dia menikah terus hamil itu ada masa yang harus dilalui yang ini yang saya saya pribadi ya aduh ya Allah berat sekali ini masalahnya baru di antena tekel aja kita sudah demikian dengan rujukan sudah ini sekarang apalagi yang lebih ke hulu siapa yang sudah menunggu di sini Ya ini adalah kehamilan yang kira-kira yang nanti menjadi risiko tinggi ibu yang BMI-nya di atas 30 kemudian ibu yang calon <laughs> ibu hamil yang mempunyai faktor predisposisi reklamsi, pre kemudian nikah muda terus ini penyakit jantung ini yang tadi ya penyakit jantung mungkin saya bisa tambahkan tiga tahun yang lalu kita punya yang penyakit jantung yang apa yang kongenital aja kumpulan kasus 2 tahun 2018 2019 itu sebanyak 24 kasus itu sudah tinggi sekali. Terus autoimun, kemudian TB, nutrisi dan ini urbanisasi ini. Ini khususnya uh, di sini ada Prof Budi Santoso, ada Budi Prasetyo kan baru sekali apa ya, namanya? <laughs> Kita mengadakan seminar stunting ini. Jadi urbanisasi sendiri juga Membawa faktor stunting, jadi saya menekankan di sini, pekerjaan kita ini akan menjadi lebih berat. Kita memulai di sini, nah, kemudian sebenarnya apa yang kenapa, kok, menjadi, katakanlah, quite reasonable. Why should we hard work? Why we should be, what is, concentrate our as possible energy as we have. Karena kita Indonesia itu menghadapi 10-25 tahun lagi, 10-15 tahun lagi, bukan 10 lagi ya, malah 2028 itu puncaknya, yaitu bonus demografi ini. Ini dia. Ini ini mungkin pada empat slide terakhir ya. Jadi saya cuma 10 slide saja, nah, Dokter Yusuf. Ya. Itu. Nah ini kita salah satu kemungkinan bisa menghadapi ini dia ya, stunting ini ya, jadi kita di fitur maternal saya ada satu slide ingin saya utarakan tapi saya sudah bosen nih ya, kali ini sudah 100 kali slide itu what is that exactly that by nine months nine months, mom generate the good generation jadi fetus as the patients fetal programming ibu hamil itu janin intrauterine life 9 bulan 10 hari itu menentukan generasi yang akan datang. Jadi artinya ini stunting bisa sumbernya dari sini. Jadi nanti mungkin kita kembangkan di diskusi. Salah satu poin adalah yang disebut epigenetik. Jadi ini problem kita ini. Jadi ini problem kita. Nah dikatakan satu dari empat anak-anak Indonesia berumur lima tahun ke bawah ya itu stunting. Apa sih sebenarnya definisi stunting? Nanti kita bisa lihat, ya, bisa, bisa baca lagi. Ya, nah, ini kegagalan pertumbuhan badan, tapi yang penting ini berpikirnya, ya, inadequate psychosocial stimulation. Jadi, dengan bad intrauterine life, ya, dengan keadaan di dalam intrauterine life itu sudah melahirkan. Ya IGR, Pritam. ya, terus balik lagi yang kuhulunya itu, ya memang ibunya itu sudah, memang ya belum belum apa belum <tuk> pantas untuk hamil. Jadi ada pranika, ada pra konsepsi. Nah, ini dia yang lebih jelas. Jadi bonus demografi yang didengung-dengungkan ini, jadi sebenarnya dia pedang bermata dua dia. Puncaknya ini 2028. Jadi seharusnya kalau kita bisa memanfaatkan ini, kita akan mendapatkan masyarakat yang berusia produktif. lebih banyak daripada yang non produktif yang kualitasnya bagus. Ya, nanti menyebabkan negara berkembang, ekonomi kuat, ya, kemudian negara menjadi maju. Coba kita lihat di sini ini sensus penduduk tahun 2020. Tahun 2020 kita sudah di sini. Ini milenial ini yang paling banyak ini. Ya jadi kalau orang bilang ini lebih banyak apa generasi TikTok nih, paling banyak ini ini sekarang 78 tahun ini akan mencapai puncaknya ya, kita lihat di sini ya 70 persen ya nah hanya sekarang ya potensinya tadi sudah saya utarakan ya hanya tantangannya ini ya bila nanti terjadi ketidakseimbangan antara kualitas SDM ya ini dia kalau yang 70% lebih itu mungkin lebih lagi karena puncaknya 2028 kualitasnya itu di bawah standar waduh bukan kesejahteraan yang kita peroleh kesengsaraan itu dia di sini jadi kita penekanannya ini bisa enggak dalam waktu ini ya dalam waktu berapa tahun ini memang ya harus berkeringat betul nah ini aksi di hulu ini di pranikah prakonsepsi Kemudian deteksi dini awal kehamilan ya. Kemudian ya rujuk. Jadi kalau antenatal care itu sudah di tengah dia ya, sudah bukan di hulu lagi. Ya, karena akan menghadapi demikian. Jadi demikianlah dokter Yusuf, saya mungkin tidak sampai 10 menit ya. Jadi kesimpulan saya di sini adalah marilah kita bersama-sama berangkat lebih hulu lagi. Kemudian khususnya dari fitomaternal maternal yang menyadari bahwa fetus as the patient itu jelas harus terlibat di dalam siapa mereka yang nikah dan kemudian hamil. Ya, jadi dengan ini insya Allah pada tanggal 1 April nanti kita PIT itu maternal dan pasar kita sudah mendeklar kerjasama spesial dengan BKKBN dengan Pak Hasto. Terima kasih kesempatannya. Kita akan betul-betul We don't play on the sweet paper, but we just go out to the field and then providing the action. Itu yang kita inginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat jelas tadi apa yang dibawakan oleh Prof. Ferry, ya penekanannya uh, tentang uh, stunting, konsepsi dan kualitas SDM kita nantinya. Nanti kita akan diskusi dengan uh, Prof. Ferry tentunya. Nah kami lanjutkan untuk presenter yang kedua, Profesor Dr. Dr. Hendy Endarto, SPOG Konsultan, akan bicara tentang penanganan fertilitas di Indonesia. Waktu yang kami sediakan 10 sampai 15 menit, Prof. Silakan, Prof. Hendy. Terima kasih, Dr. Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman semuanya. Para guru besar, para senior, teman-teman sejawat, -teman <coughs> senang sekali bisa bertemu. Saya mendapat giliran setelah proferi, yaitu tentang uh, penanganan fertilitas di Indonesia. Saya coba uh, share screen ya. Mohon izin sebentar. Sudah kelihatan ya? Silakan Prof. Ya, baik jadi saya akan buka dulu dengan penanganan infertilitas di Indonesia. Nah, tampaknya ini tertulis sudah di konsensus kami di konsensus Hiveri tentang penanganan infertilitas tahun 2019 bahwa sistem rujukan infertilitas memang belum terstruktur dengan baik. Itu, itu kita kita pahami, karena memang tidak gampang. Kita tahu jumlah penduduk Indonesia ini sekitar pada tahun itu kita ambil aja 238 juta lebih mungkin ya. Nah, dari prevalensi infertilitas kan kira 10-15 Jadi ada 2 juta lebih, 2.600 lebih itu eh, yang harus ditangani oleh kami dalam sisi hiveri ya. Dan yang lebih akan menyulitkan adalah ternyata ya kita tahu infertilitas itu tidak di cover oleh National Health Insurance BPJS. Jadi tentunya ada beberapa hambatan kalau sampai di level ter terbawah ya. Nah karena itu H mencoba menyusun waktu itu bagaimana strata penanganan infertilitas. Ada layanan primer, sekunder, tersier. Ya, um umum boleh diperbolehkan dia ya, penanganan infertilitas, asal ada syarat-syaratnya. Di mana infertilitas kira-kira tidak lebih dari dua tahun usia pasangannya juga demikian, tidak ada faktor risiko dan lain-lain. Tapi kalau ada sesuatu naik ke sekunder, di mana di situ ada SPUG kita di situ ada urologi, andrologi. Tapi tentu ada batasnya juga di mana usia calon tidak lebih dari 35. Nah, kalau sampai akhirnya harus menunggu penangannya lebih detail, bahkan pakai teknologi yang berbantu, maka di tersier. Di situ ada sebagai konsultan fair di situ. Nah, mereka mereka inilah bertanggung jawab dalam sisi rujukan ini sebetulnya. Tapi tentunya dalam kondisi yang seperti sekarang tidak gampang. Di mana dia harus menangani begitu banyak di Indonesia ini tapi tidak tidak jumlahnya kita masih terbatas. Apalagi dan masa pandemi ini ya tentunya bahkan di luar negeri pun disebutkan oleh joint statement dari American Society of Reproductive Medicine, European Society of Reproductive Medicine mengatakan bahwa reproduksi ini adalah hak asasi yang esensial ya bahwa lebih dari transgender, ras dan lain-lain ya. Karena itu harus diperhatikan. Kalau kita bicara infertility, menurut ini adalah ini adalah suatu kondisi yang serius berdampak kepada reproduk, kapasitas reproduksi. Karena itu infertilitas disebut penyakit yang serius harus ditangani karena akan berdampak pada fisik dan mental. Dan karena itu kami berharap terutama dari teman-teman di Fair untuk tetap proaktif ya menangani uh, uh, infertilitas terutama dari faktor usia karena dia kan anu ya, apa namanya time sensitive, ya jadi begitu usianya 35 ke atas menurun kualitas tetapi tetap memaksimalkan safety, karena itu kita mohon pada para di klinik-klinik fertilitas di seluruh Indonesia untuk menangani telemedicine, untuk mencegah demikian. Itu sudah ada pada kami ya di, di Iveri. Nah, tentu banyak hal yang harus kita perhatikan dalam penanganan ini. Sebagai contoh penyakit endometriosis salah satunya dia berdampak infertilitas dan nyeri. Dan kalau sudah dua-duanya diderita oleh e, itu kan susah kita menanganinya. Kita punya data tahun 2018 di kami di sini bersama para mahasiswa kedokteran itu mengevaluasi dari 700 lebih laparoskopi di Graha Merta itu ya, Memang sekitar 40 persen lebih itu endometriosis dan dia nyeri dan infertilitas. Dan yang lebih menariknya adalah di situ ada diagnosis delay. Jadi yani mereka terlambat sejak dia mulai nyeri sampai diagnosis pasti endometriosis dengan laparoskopi itu lebih 5 sampai 6 tahun. Bahkan di beberapa negara juga dilakukan tindakan seperti demikian sampai 6 sampai 10 tahun ya keterlambatan. Karena itu hati-hati karena ini kan progresif ya terus berkembang dan bahkan lebih parah nantinya. Karena itu kita mulai berpikiran mungkin tidak harus dengan laparoskopi. Akan susah kan di laparoskopi apa dari yang remaja ya dengan jadi haid nggak pasti tidak mau. Apalagi kalau sampai di infertilitas. Nah, ini lebih susah lagi. Kita punya bukunya panduannya nyeri haid jadi situ ya. Penanganan semuanya disebutkan di buku dari Konsensus Iveri, ternyata ada dua hal yang menyebabkan infertilitas. Uh, invertitas. Satu penyakit itu sendiri. Jadi disebut ada burnout hipotesis ya. Ada faktor inflamasi yang dominan, ada stres oksidatif itu menyebabkan folikel-folikel primordial di sana itu rusak gitu ya. Jadi kalau kita biarkan katakan ada pasien remaja dengan endometrioma kita biarkan jalan karena kecil 3 cm 4 cm artinya dia merusak terus. Jadi kalau besar makan menjadi deep endometriosis mungkin ya nah yang kedua selain penyakit itu sendiri ya terus kita kita sendiri berhati-hati gara-gara operasi kita itu merusak ya sudah didapatkan bahwa kita melakukan kistektomi pada endometrioma itu lapisan yang kita ambil itu di kita periksa patologi itu terdapat folikel folikel primordial jadi meskipun disebutkan seorang operator yang canggih pasti merusak ya, karena itu hati-hati apalagi kalau dia sudah punya remaja, punya endometriosis bilateral, kita operasi, kita hantam semua, wah, kasihan masa depannya. Karena itu kita perlu berhati-hati pada endometriosis. Karena itu ada seorang sarjana yang bagus, ya, kalau capron itu mengatakan ada endometriosis life. Ya. Jadi kalau kita menangani pasien dengan kita curiga endometriosis, lakukan clinical diagnosis, tidak perlu laparoskopi. Kalau dia ada nyeri, sudah khas nyerinya, sesuai dengan haid, nah sudah dilakukan ini kita berikan obat-obatan. Maka kita lakukan long term treatment, medical treatment pada mereka. Terus diberikan agar penyakit ini tidak progresi berkembang. Nah, yang utama adalah bila dia ingin hamil baru operasi kita lakukan unique appropriate surgery. Di situ disebutkan harus betul-betul pas operasinya. Kalau tidak berhasil baru kita lakukan tindakan teknologi berbantu. Kemudian setelah selesai itu treatment long term treatment dilakukan karena dia akan pasti kambuh kembali tidak pernah sembuh endometriosis itu ya jadi kita dari situ jadi operasi disebutkan bahwa cukup sekali seumur hidup dari seorang wanita endometriosis jangan nanti diulang lagi orang lagi pasti tambah berat kondisinya jadi itu tentang endometriosis nah yang kedua yang juga cukup berat dan kompleks ada PCOS ya di sini ya kita lihat ini adalah menurut saya ini paling kompleks ya. apa namanya di endokrinologi sangat luar biasa karena ada masalah di sentral ya pulsasinya yang abnormal menyebabkan rasio lhfs nya itu meningkat. Kemudian juga karena ada terjadi hiperinsulin karena resisten insulin maka androgen excess meningkat androgennya pada wanita dengan PCOS. Nah, folikulogenesis yang masih berkembang dari profil primer, sekunder sampai dia matang tidak berjalan karena terblok oleh androgen sehingga dia menjadi kecil-kecil semuanya. Maka kalau lihat USG kecil-kecil di situ, maka dia jadi anovulasi maka disebutkan PCOS itu infertility kronis, anovulasi. Lah kalau kita biarkan terus anovulasi akan muncul lagi. PUA, perdarahan karena kan dia endometriumnya kan tebal tapi apa ya enggak 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 aduh kuat gitu ya karena anovulasi ya. Akhirnya perdarahan, perdarahan terjadi. Nah, karena dia anovulasi tidak terbentuk korpus litium. Padahal korpus litium sumber dari progesteron akibatnya apa? keguguran menikah. Jadi hati-hati kalau sama wanita, akhirnya kacau sering keguguran. Oh, PCOS hati-hati di situ ya. Nah, ini sudah dibahas oleh para beberapa negara yang lain. Kita punya juga panduannya konsensus sindrom ovarium polikistik di sini ya. Nah, sebenarnya harus sederhana ya. Kita bisa lihat dari international evidence based guideline itu dari Amerika, Eropa dan Australia dari Monash University itu ya. Nomor satu itu modifikasi lifestyle, kayak hidupnya. Jadi sangat sederhana sekali sebetulnya. Diet yang bagus, Exercise ya, jadi sekarang kondisi itu dengan lifestyle yang baru itu akan sudah memperbaiki. Nah, obat-obat yang lain mulai muncul. Tampaknya sekarang letrozole, aromatase inhibitor itu menggeser intensitas karena ternyata dia cukup berhasil dalam pengobatan. Jadi disebutkan first-line treatment PCOS itu letrozole. ya. Sedang yang lain mengikuti. Apalagi kalau sudah ada apa namanya gangguan apa, resistensi insulin, mungkin ya metformin itu harus masuk di situ. Jadi apa yang kita tulis dalam konsensus sindrom uh, sindroma oli polikistik itu juga mengikuti apa yang ada pada International Evidence Based Guideline ini. Nah, itu menjadi pegangan kami para para SPUG dan juga dan juga pada konsultan untuk menangani bisu yang sebetulnya kompleks sekali. Nah, kemudian untuk diskusi yang terakhir tentang bagaimana yang di tersier. Tersier itu di untuk per vitro ya, pada in vitro. Ini saya ambil dari buku Asisten Perdagangan Teknologi dari buku laporan tahunan PRVT tahun 2000. Nah, saat itu ketuanya masih Prof Budi Wiweko. Jadi saat ini sudah berganti. Saya mulai masuk di sini menggantikan beliau. Laporannya itu ada 41 klinik IVF. Tapi tidak merata. Misalnya di Indonesia Timur sangat sedikit ya. Jadi ada ada 8900 siklus IVF dengan 500 5000-an itu yang fresh, yang tiga ribuan untuk embrio pakai frozen dari disimpan beku. Nah kita lihat hasilnya ya. Ternyata kita lihat diagnosisnya yang dilakukan IVF. Sebagian besar 40 persen itu karena multipen faktor ya. Ada faktor wanita istrinya, faktor suaminya. Nomor dua faktor sperma. 22%. Jadi kita lihat bahwa faktor di pria itu dominan. Padahal kalau kita di budaya kita kalau ada yang susah punya anak yang disuruh pergi periksa oleh istrinya dulu. Padahal terlihat di sini yang harus IVF sebagian besar faktornya pria ya. Jadi ini hati-hati. Jadi faktor yang yang pada wanita itu sekitar 9% ada di sini. Nah, kemudian kita lihat siapa-siapa yang datang untuk IVF ini. Ternyata memang usia muda ya, 35 tahun ke bawah itu 50%. Tetapi tampak juga ada yang usia 40 tahun ya. Jadi kita tahu sekarang banyak sudah yang wanita-wanita banyak berkarir, banyak sekolah juga apa namanya menikah di, di ditunda dulu. Nah, ini ternyata dia baru ke klinik IVF yang Ada sekarang meskipun tidak terlalu banyak. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana kehamilan terjadi? Nah, paling banyak kehamilan dengan IVF itu 62% itu memang usia 35. Sedang yang usia 40 tadi sedikit ya, 3% dari 1% di atas 42 tahun karena itu kita lanjutkan. Bolehlah apa namanya aktivis apa namanya menuntut ilmu, karir tapi hati-hati. Usia wanita tidak bisa dilawan ya usia itu ya. Dan kita bisa lihat ternyata dari AVS pakai yang frozen pakai yang apa namanya di disimpan beku dan itu ternyata hasilnya sama. Enggak ada bedanya. Jadi ternyata kita simpan berapapun namanya, mesin aturannya 2 tahun ya disimpan di di kontainer itu, harusnya itu mau diperpanjang boleh, tapi 2 tahun yang tertulis di peraturan menteri itu ya. Nah, tapi hasilnya sama, ditransfer 2 tahun kemudian enggak ada bedanya. Jadi sangat sangat memungkinkan teknologi itu dipakai ya. Nah, kemudian kita bisa lihat bagaimana katanya bayi kembar dan lain-lain. Ternyata tidak. 85 persen itu satu bayinya ya karena yang kita transfer aturannya cuma dua dua atau tiga maksimal tergantung dari usia nah kita bisa lihat ternyata ada yang triplet tapi cuma satu persen tidak banyak mungkin ini ya kebanyakan itu ya yang karena usia usia ditambah ini ya dan kita bisa lihat dari yang di frozen dan disimpan beku dan juga yang fresh ternyata transfernya tidak banyak rata-rata rata-rata 1,8 jadi dua misalnya dua atau ketiga jadi memang itu aturan seperti kemarin saya transfer dari frozen ya itu dua. Tidak tahu enggak berhasil ya. Ditampil dua. Jadi cukup tidak sampai kita harus empat uh, transfer tidak seperti dulu. Nah, tentu untuk diskusi berikutnya kita harus lihat apakah memang demikian yang ada di lapangan. Nah, ini ada etik juga perlu kita perhatikan. Bayi tabung atau FI ada upaya terakhir membantu suami istri mendapatkan keturunan. Upaya terakhir ya hanya dilakukan bila pasangan suami yang sah. Jadi sah pasangan suami istrinya. Nah, embrio yang ditanam itu adalah dalam rahim istri di mana ovum itu berasal. Jadi tidak boleh. Ovum ini ditanam pada rahim orang lain. Tidak boleh sudah. Jadi karena itu donor tidak diperkenankan. di sini. Nah, jadi tadi apapun etik harus kita jaga. Kita sebagai dokter di bidang apa namanya fertility harus tetap menjaga etik agar benar-benar sesuai. Dengan. Mungkin itu sebagai awal untuk diskusi kita bagaimana penanganan fertilitas di Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Fendi menekankan tadi pada tiga hal, endometriosis, PCOS, dan ART. Nanti kita akan diskusi masalah ini. Terima kasih, Prof. Nah, penyaji selanjutnya dari onkogin, kanker ginekologi di Indonesia, yang akan disampaikan sendiri oleh Ketua Himpunan Onkologi-Ginekologi, Dr. Dr. Brahmana SPOG Konsultan. Silakan Dr. Brahmana, waktu 10-15 menit. Terima kasih Dr. Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan memaparkan sedikit saja mengenai kondisi di kita. Nah, tadi Pak Eri sudah menyinggung tantangan-tantangan baru di Indonesia itu dalam hal fetomaternal, misalnya kelainan jantung. Nah, onkologi sebaliknya, tantangannya tantangan lama yang belum selesai-selesai sejak berpuluh tahun dulu. Mungkin zaman tahun 80-an, 90-an, 2000-an ya kanker serviks paling utama tetap dari semua kanker ginekologi yang kita lihat pada layar ini. Jadi ini adalah ruang lingkup kanker ginekologi. Nah, jadi kanker serviks itu di Indonesia masih kanker ginekologi terbanyak sampai saat ini dan nomor dua dari semua kanker pada perempuan. Kanker nomor satu, kanker payudara, kedua adalah kanker serviks. Nah, sayangnya, sayangnya tidak zaman dulu, tidak zaman sekarang, sebagian besar datang dengan stadiumnya sudah stadium lanjut. Nanti kita cerita problematika ketika datang sudah stadium lanjut. Nah, jadi proporsi berdasarkan stadium dari tahun ke tahun ternyata tetap terbanyak tetap stadium lanjut sampai saat ini. Nah, ini kalau data yang tercatat di WHO, tapi sekali lagi akurasi data itu masih harus diperbaiki dari tahun ke tahun karena beberapa kali WHO mengambil hanya dari salah satu rumah sakit dan lain-lain. Ini mengumpulkan data di Indonesia memang tidak mudah untuk yang akurat ya. Tapi data yang tercatat di WHO adalah yang pertama adalah breast cancer itu proporsinya 30,8% dari semua kanker tahun 2020 pada perempuan cervix nomor 2 ya. Kemudian kita lihat ovarium ternyata juga ada di dalam 10 bes 5 besar ya. Jadi pada perempuan yang pertama adalah breast, yang kedua adalah cervix, ketiga ovarium, kemudian kolorektal dan tiroid. Nah, ini menjadi masalah dari tahun ke tahun dari beberapa dekade, masalahnya tetap semua terdiagnosis pada stadium lanjut. Nah, ini data dari Cancer Registry Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia masih sedang dalam perbaikan terus akurasi dan pengumpulan datanya tetapi data yang tahun 2021 kita lihat 60 persennya adalah di Indonesia kanker serviks 61 persen kemudian disusul dengan kanker ovarium 18 persen dan disusul dengan kanker endometrium 13 persen rasanya datanya tidak berbeda dengan tahun 2020 nomor satu tetap kanker service. Ya. Nah, ini data yang sebetulnya memprihatinkan karena sesuatu kanker yang paling bisa dicegah, tidak ada kanker lain sebagus kanker serviks pencegahannya, tetapi terdiagnosisnya rata-rata pada sebagian besar pada stadium lanjut. Stadium 3B ini proporsi utamanya ada di sana, jadi sebagian besar stadiumnya stadium 3B. Nah, sehingga sebetulnya kalau kita melihat ini, polisi secara nasional, kita memper, memperbanyak ahli radikal histerektomi tidak sekonyong-konyong langsung menjawab tantangan ini karena justru yang terdiagnosis stadium 3 ini bukan peran radikal histerektomi dan lain-lain ini adalah peran dari radiasi nah kompleksitas kita bertambah nah data dari Kementerian Kesehatan itu kita lihat ya Januari 2019 itu kasus kanker serviks 23 per 100.000 penduduk kematiannya 13 per 100.000 penduduk artinya 50 persen berujung pada kematian pada seluruh kanker serviks di Indonesia, 50 Tetapi ini sangat bisa dijelaskan ketika datang pada stadiumnya, sudah stadium lanjut, di mana peran operasi, meskipun ada ahli operasinya, tidak banyak berguna, karena perannya adalah peran radiasi. Nah Ini kita lihat sedikit penatalasan kanker serviks. Ya. Peran operasi itu hanya di sini, hanya sedikit 1A sampai 2A begitu ya. Ini 1A1 dengan LVSI negatif dan free margin bisa simple hysterectomy tapi syaratnya ketat dengan pemeriksaan patologi yang baik dan lain-lain. Nah, sampai 2A bisa dilakukan radikal hysterectomy, ini proporsinya sangat kecil di Indonesia. Proporsi yang banyak justru mulai 2B ke atas. Nah, kita lihat di sini backbone utamanya justru kemoradiasi. Jadi bukan radikal striktomi tetapi radiasi adalah yang paling utama perannya. Nah, kompleksitas penanganan kanker serviks di Indonesia, coverage screening masih rendah, tidak sampai 30%, jumlah fasilitas pengobatan yang adekuat terbatas, adekuat dalam artian yang mempunyai fasilitas radiasi karena sebagian besar justru proporsinya mereka yang membutuhkan radiasi, jumlah ahlinya terbatas baik ahli onkologi ginek maupun ahli radioterapi vaksinasi HPV belum menjadi kewajiban, tetapi ini sedang berjuang di DPR. Mudah-mudahan tahun 2023 di sembilan provinsi mulai diuji coba menjadi wajib dan mungkin gratis. Sebagian besar stadium lanjut perlu radiasi. Nah, ini pusat radioterapi di Indonesia. Ini ada alatnya, belum belum fungsionalitasnya. Kadang ada yang masih rusak di servis dan lain-lain baru 16 dari 34 provinsi ada fasilitas radioterapinya. Jadi kurang lebih separuh ada fasilitas radioterapi. Nah, proporsinya tadi stadium lanjut, pengobatannya yang utama adalah radiasi. Memprihatinkannya fasilitas radiasi masih sangat terbatas. Contoh di Surabaya, di rumah sakit rujukan pusat yang tersier di Surabaya pun antrian radiasi bisa sampai 3 bulan sampai 6 bulan. Variatif di tiap-tiap tempat, kadang radiasi bisa berlangsung cepat, tapi kalau alatnya rusak, kemudian lama lagi, dan lain-lain. Nah, ini adalah problematika dari kanker serviks di kita. Nah, untuk itu ini yang paling penting, mari kita sama-sama perlu peran kita semua, penjagaan primer, sasarannya remaja, edukasi kesehatan reproduksi, dan vaksinasi HPV. Penjagaan sekunder bila telah berhubungan seks, metodenya screening kanker serviks bisa melalui IVA, PASMIR, tes HPV. PASMIR itu belum tentu mampu laksana di seluruh penjuru Indonesia, mengingat jumlah spesialis patologi anatomi masih sekitar 700 sekian untuk seluruh 270 juta penduduk Indonesia. Jadi sebetulnya ahli patologi anatomi masih sangat kurang di Indonesia. Penjagaan tersiarnya ini, kita tidak ngomong tersier, ya boleh ngomong tersier, tetapi ini harus yang paling utama adalah primer dan sekunder di Indonesia. Tersier membutuhkan effort luar biasa karena penyediaan alat radiasi dan lain-lain, karena backbone utama pada stadium lanjut seperti proporsi di Indonesia adalah radioterapi. Nah, upaya yang bisa dilakukan kita bersama sebagai SPOG, contoh yang pertama, mari kita edukasi aktif tentang kesehatan reproduksi, kita turun langsung ke semua elemen masyarakat. Edukasi mengingatkan setiap pasien kita. Jadi pasien-pasien kita, misipun pasien kita Pasien hamil, tetapi setelah melahirkan, ya kita paling tidak mengedukasi ibu jangan lupa pasmirnya, jangan lupa screeningnya, jangan lupa misalnya vaksinasi bila punya anak remaja perempuan dan lain-lain. At least menyempatkan waktu kita memberikan edukasi, mungkin hal kecil, tetapi sangat menunjang penurunan risiko kanker serviks ya. Nah ini yang ke kanan atas ini kadang-kadang masih ada berlupa, melakukan pemeriksaan in pada pasien yang sudah berhubungan seks untuk visualisasi serviks tidak cukup dengan USG saja. Sempatkan melakukan visualisasi serviks dengan memasukkan spekulum ke dalam vagina. Ini kadang-kadang pemeriksaan sederhana tapi terlupa langsung USG. Kadang-kadang pernah ada dikira kelainan hormon diobati hormon dan ternyata kanker serviks atau operasi miom tuh operasi ternyata kanker serviks aktif memberikan edukasi ke tenaga kesehatan untuk membantu upaya pencegahan kanker serviks kalau perlu melatih kita melatih bidan melatih dokter umum bagaimana IVA kalau IVA-nya positif apa langkah lanjutannya dan lain-lain sebagainya nah kemudian bisa juga mengikuti fellowship lesi pra kanker serviks pada saat kita menelurkan hoki himpunan onkologi ginekologi membuat kurikulum dan sudah disahkan di lembar negara fellowship dari onkologi adalah lesi pra kanker serviks karena kita mengingat bahwa sebetulnya yang paling utama adalah mencegah. Pencegahannya itu adalah yang paling utama, sehingga bagaimana pada tahap lesi prakanker bisa ditangani oleh semua SPOK. Nah, nanti berikutnya mungkin radikal histerektomi dan lain-lain, tetapi kalau kita melihat proporsi yang bisa dilakukan radikal histerektomi sangat sedikit di Indonesia, karena sebagian besar sudah sudah dimelanjut, justru poin utama adalah memotong rantai masih pada tahap lesi prakanker. Nah, kanker ovarium masalah kedua, Terbanyak di Indonesia, sebagian besar terdiagnosis stadium lanjut. Tapi ini bukan salah di kita, tetapi seluruh dunia problemnya adalah stadiumnya stadium lanjut. Karena stadium ini tidak ada keluhan maupun gejala dini, tidak ada screening yang adekuat. Nah ini kompleksitas penanganan kanker ovarium di Indonesia. Sebagian ter terdiagnosis stadium lanjut, frozen section belum bisa dilakukan di semua tempat. Meskipun idealnya sebetulnya ada frozen section. Kenapa ada frozen section? Karena kalau itu ganas, maka kita akan melakukan prosedur surgical staging untuk menentukan stadium dengan tepat. Ini kita melakukan kemungkinan lymphadenectomy, kemudian omentectomy, dan lain-lain sebagainya. Seringkali memerlukan operasi yang sangat kompleks, memerlukan joint operasi di rumah sakit Dr. Sutomo di Surabaya. Kita ber beberapa kali sering operasi joint digestive, joint urologi. Pada saat bersamaan, kadang-kadang joint juga dengan bedah vaskuler. Jadi ini kompleksitas operasi sangat tinggi pada kanker ovarium. Nah, target terapi kanker ovarium belum masuk JKN. Setiap kali kita diskusi dengan dokter di luar negeri, mereka sudah diskusinya mutasi di sini diberikan obat ini, mutasi di sini diberikan obat itu, dan lain-lain sebagainya. Nah, kita ini belum masuk JKN, masih bisa dinikmati orang-orang yang dari pocket money, orang-orang yang mampu, tetapi ini juga ada keterbatasan. Genomik histopatologi belum mampu laksana di semua tempat. Jadi kalau di luar negeri, misalnya si ovarium langsung diperiksakan, histopatologinya bukan sekedar endometrit adenokarsinoma atau clear cell adenokarsinoma, tetapi sudah langsung keluar berikut mutasi-mutasi yang terjadi pada spesimen ini. Ini terdapat mutasi P53 di sini, ada mutasi BRCA di sini, dan lain-lain. Sehingga di luar negeri memang precision medicine sudah mulai diterapkan jadi ada kanker ovarium Pasien A, B, C, D, E, mungkin pengobatan tambahannya berbeda-beda. Satu mungkin karena ada beragam mutasi diberikan olah parip, satunya tidak dan lain-lain sebagainya. Jadi presisi. Jadi nanti ke depan memang pengobatan kanker itu presisi sesuai dengan mutasinya di mana dan lain-lain. Nah ini kita sedang mengarah ke sana. Nah tujuan operasi kanker ovarium itu sebetulnya ada dua. Pada stadium D ini adalah penentuan stadium yang tepat agar dapat menentukan terapi adjuvan pasca operasi. Artinya kalau tidak perlu jangan diberikan, kalau perlu jangan sampai tidak diberikan. Ini tepat. Jadi kalau misalnya katakan kita melakukan stadium ini operasi, misalnya ada satu indung telur terlibat, kita ovarektomi, kemudian dirujuk ke center tersier, pasti center tersier akan mendiskusikan betul-betul ini stadiumnya stadium berapa, karena belum ada evaluasi kelenjar getah beningnya, belum ada evaluasi momentumnya dan lain-lain sebagainya tidak bisa kita langsung ah kasih saja kemoterapi karena kemoterapi kita harus memikirkan efek leukemia dan lain-lain pada pasiennya di kemudian hari secondary cancernya. Nah, stadium lanjut tujuan utamanya adalah tidak meninggalkan residu tumor. Ini kenapa berkembang operasi ekstensif. Ada nempel di usus, ususnya direseksi, disambungkan, ada displen, displen, split, dilakukan splenectomy, bahkan kalau ada di liver, di lobus yang perifer dilakukan lobektomi dan lain-lain sebagainya tujuannya mencapai R-nya 0 residunya 0 karena kalau residunya 0 prognosisnya jauh lebih baik dibanding kalau bila ada sisa. Nah, penanganan kanker ovarium di luar negeri memang semua centralized ya centralized. Jadi di luar negeri itu penanganan kanker ginekologi centralized tetapi kita sadar tidak mungkin dilakukan di Indonesia. Karena apa? Karena negara kita negara kepulauan sangat luas, kita belum semaju negara asing infrastrukturnya. Merujuklah sangat mudah, merujuk ada uangnya untuk keluarganya, dan lain-lain di kita sangat kompleks. Ini hanya sekitar gambaran. Memang semua pengobatan kanker ginekologi centralize bila di luar negeri akan mendapatkan pengobatan yang optimal. Nah, upaya penanganan kanker ovarium ya kita lakukan pendidikan onkologi ginekologi ginekologi sudah semakin terbuka. Kemudian yang paling penting adalah perbaikan plafon JKN. Kita pernah mendidik suatu menjadi onkolog ginekolog, tetapi ada di rumah sakit sekunder dan oleh direkturnya dilarang melakukan operasi yang sangat-sangat kompleks begitu. Mungkin panjenengan semua anda semua sudah tahu di lapangan bagaimana. Operasi komprehensif harusnya bisa dilakukan di rumah sakit sekunder, tetapi harus memikirkan kendala pembiayaan, plafon, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita berusaha aktif, himpunan onkologi ginekologi saat ini memasukkan obat-obat esensial dalam JKN, standarisasi laboratorium untuk genomik patologi. Jadi, kita akan mulai mengikuti tidak cukup, misalnya, si alvarium, si aservik, hasilnya CA begitu, tetapi mutasinya di mana kita bisa memberikan obat apa untuk mutasinya itu, dan lain-lain sebagainya memasukkan target terapi pada standar penanganan kanker ovarium. Tetapi ini kadang-kadang kalau kita rapat, kita tidak enak hati. Begitu target terapi kita masukkan, otomatis proporsi untuk penyakit lain mungkin tergeser. Begitulah. Itulah namanya prioritasi pada negara berkembang dengan keuangan yang terbatas. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus nguber. Karena kalau enggak, kita akan semakin tertinggal. Nah, kanker endometrium yang ketiga yang paling sering, sebagian besar untungnya terdiagnosis stadium dini, nomor tiga di Indonesia, peran SPOG dalam penanganannya sangat besar sebetulnya. Karena apa? Sebetulnya yang harus dikerjakan gini, kalau onkolog itu, kalau kuratnya ada nukarsinoma kritika, papilleri serus, bla bla dan sebagainya, atau bila ada infiltrasi, atau kanker endometrium rekuren. Bisa dilakukan oleh SPOG dengan syarat-syarat seperti ini. Jadi peran SPOG sangat besar pada kanker endometrium. Mungkin ini sekilas yang dapat saya berikan. Terima kasih. Rasanya tiga itu yang paling utama. Kanker vagina, kanker vulva, dan lain-lain sebagainya insidennya masih belum terlalu besar. Mudah-mudahan kita bisa diskusi lebih komprehensif nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Brahmana. Sudah disimpulkan juga masalah yang kita hadapi masih tidak berubah yang cervix yang nomor satu kemudian ovarium dan uh, endometrium gimana misalnya peran radiasi juga besar kemudian konsultan onkologi juga sangat berperan di sini nanti akan ada diskusi dok, dok untuk membahas masalah ini kami lanjutkan penyaji keempat dari urukin dokter gatot Rudianto, SPOG Konsultan, akan bicara tentang perkembangan uroginekologi di Indonesia. Silakan, Dokter Gatot. 10-15 menit, Dok. Baik, terima kasih Dokter Yusuf atas kesempatan diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekalian, jadi pada kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan masalah-masalah yang terkait dengan uruk ginekologi rekonstruksi. Tentu kita menyadari bahwa divisi ini adalah divisi yang relatif baru, sehingga memang ya paling akhir dia ya munculnya dibandingkan disiplin ilmu yang lain memang. Kemudian memang kita sadari bersama bahwa mungkin problem di Indonesia secara umum masih masalah tentang angka kematian ibu yang masih tinggi dan bahkan angka CA cervix yang masih tinggi dan bahkan CA cervixnya tadi disampaikan oleh Dr. Bramana bahwa datangnya sudah stadium lanjut yang buntut-buntutnya angka kematian ibu dan CA cervix ini membawa masalah hidup dan mati ya jadi Indonesia ini masih persoalannya hidup dan mati saja masih masih repot istilahnya begitu. Sedangkan urogin ini sebenarnya targetnya terus jauh lebih ke depan sebenarnya tidak sekedar hidup dan mati sebenarnya tapi adalah kualitas hidup ya jadi kualitas hidup sehingga memang menjadi menjadi dalam tanda kutip tidak prioritas khususnya akhirnya jadi sepertinya begitu karena kita di Indonesia masih memprioritaskan masalah hidup dan mati terkait dengan angka kematian ibu yang tinggi dan kasus HAARP yang berdampak kematian yang cukup tinggi tadi ya. Dan memang kesannya memang dari divisi Urogin ini kesannya penyakit-penyakit yang berada di di bawah fokus dari Urogin ini kesannya tidak membawa tidak bikin mati gitu ya. sehingga kurang mendapat prioritas. Tapi Baik, akan kita sampaikan. Tentu disampaikan bahwa ini perkembangan di Indonesia. Mungkin saya akan mencoba menyampaikan gambaran yang ada di Surabaya. Mudah-mudahan gambaran yang ada di Surabaya ini bisa merepresentasikan gambaran di Indonesia, walaupun mungkin tidak persis, gitu ya. Mau izin untuk share screen? Ini ya. Baik. Oke. Okay. Mudah-mudahan sudah terlihat ya. Silakan dok, share screen-nya. Oh, masih masih muter, masih loading. Oke. Okay. Oke. Okay. Mudah-mudahan sudah kelihatan ya. Oke. Okay. Baik, jadi saya sampaikan tentang tentang perkembangan urogin rekonstruksi di Surabaya ya. Mudah-mudahan ini merepresentasikan merepresentasikan yang ada di di Indonesia. Sudah bisa dilihat ya? Sudah terlihat tapi belum dalam bentuk sharenya. Oh dalam bentuk share belum dalam bentuk share. Ya, Sundar. Ya, oke, okay. sudah ya? Sudah. Silakan dok. Sudah ya, baik. Uh -uh. Ini pinggirkan dulu. Uh -uh. uh. Sudah, ya. Oh. Baik, sudah bisa dilihat? Sudah. Ya. Sudah ya, oke. Okay. Sudah kan dokter Gatot, Ya, Ya, baik. Nah, hilang lagi. Tadi belum slide so, dok. Oh. Nah, sudah, Dok? Sudah. Sudah ya. Oke. Okay. Baik. Jadi uh... Next-nya nah, di sini ya. Hmm, Hmm. Baik, jadi kita mulai dengan gambaran kunjungan kasus pasien baru ya yang ada di Surabaya. Mudah-mudahan ini nanti ya harapannya merepresentasikan yang ada di Indonesia, mudah-mudahan begitu. Jadi memang pertama memang masih didominasi ranking paling atas adalah prolaps organ panggul, kemudian disusul kelainan kongenital. Kemudian kasus fistula ternyata juga masih muncul, ya, walaupun dikatakan bahwa kasus fistula ternyata juga cukup banyak di di Indonesia. Oh mohon maaf. Ya. Baik. Kemudian kasus inkontinensia urin, retensi urin, kemudian ruptur perineum, tentu ini ruptur perineum yang derajat berat ya. Kemudian faktor kasus-kasus trauma dan tumor-tumor jinak di daerah vulva vagina. Seperti kita ketahui proporsinya dari tahun ke tahun rupanya masih kurang lebih sama jadi prolaporgan panggul menempati posisi yang paling dominan. Nah, itu menunjukkan bahwa memang kasus prolaporgan panggul memang tidak bikin mati, istilahnya begitu. Tidak seperti kasus misalnya preekam fibrat atau sia acerbic. Akan tetapi prolaporgan panggul sangat mengganggu kualitas hidup wanita tersebut. Dan kita ketahui bersama, ranking kedua adalah adanya kelainan bawaan, kelainan kongenital yang mulai menempati ranking kedua. Proporsinya cukup banyak. Ini sedang kita pikirkan bahwa dengan adanya kelainan kongenital genitalia wanita, genitalia perempuan ini berdampak kepada tidak sekedar masalah yang terjadi hari ini, tetapi ini berdampak kepada masalah-masalah yang akan berdampak di masa yang akan datang. Karena biasanya kelainan kongenital ini ditemui pada kasus-kasus usia pubertas dan usia reproduksi aktif awal, gitu ya. Sehingga dia mengalami problem gangguan haid awalnya datangnya dan bahkan nantinya baru ditemukan adanya gangguan fungsi seksual dan bahkan nanti ke depan diketahui juga adanya gangguan fungsi reproduksi. Dan tentu dengan adanya Gangguan-gangguan tersebut sampai mencapai gangguan reproduksi tersebut dapat berdampak kepada masa depan dari perempuan tersebut dan otomatis dengan pasangannya, ya, sebagai sebuah keluarga. Dan kainan kong ini yang muncul di Surabaya yang paling banyak memang rankingnya adalah MRKH, ya. Jadi suatu sindroma yang kita tahu bahwa tidak terjuntuknya. Vagina yang paling dominan agenesis vagina dan disgenesis atau agenesis uteri. Nah kita ketahui bersama dengan dua organ penting ini vagina dan uterus ini berdampak yang jelas satu adalah fungsi seksual wanita itu yang sehingga fungsi seksual yang terganggu berdampak kepada kualitas hidup yang yang sangat terganggu dan fungsinya sebagai seorang perempuan juga menjadi sangat terganggu. Kemudian ketidakmampuan pertumbuhan uterus yang baik juga berdampak kepada fungsi reproduksi sehingga dia mengalami gangguan untuk tidak bisa hamil, gitu ya, tidak bisa hamil sendiri karena uterusnya tidak tumbuh dengan baik. Dan ini sangat sangat berdampak kepada masa depan generasi berikutnya yang tentu dia tidak sulit untuk mendapatkan generasi berikutnya. Kemudian juga adanya gangguan septum vagina, kemudian ada kelainan bawaan klitoromegali yang biasanya ini karena problem kongenital adrenal hiperplasi, kemudian adanya problem sinekia vagina, kemudian HWW, ini juga suatu sindrom kelainan kongenital yang ada kelainan di uterusnya berupa uterus di Nah, uterus videofis juga berdampak kepada fungsi reproduksi di kelak kedepannya, karena biasanya uterus videofis mempunyai uterus yang tidak sempurna normal meskipun ada dua, itu tetap. Nah, itu juga berdampak pada fungsi reproduksi yang sangat panjang nantinya. Dan kita terkait dengan kainan kongenital ini belum mampu melakukan koreksi-koreksi yang baik, sebagaimana Allah sudah menciptakan. Semua organ wanita yang sempurna, seperti um, normalnya, maka kita sulit untuk mendekati menjadi normal, seperti ciptaan Tuhan. Ini sebagai gambaran secara grafik tren terjadinya kasus kelainan kongital yang rupanya karena di Rumah Sakit Dr. Tomo merupakan pusat rujukan, maka mulai berdatangan ke Rumah Sakit Dr. Somo, ada problem-problem yang terkait dengan kasus kongenital ini. Dan apa yang sudah kita coba kembangkan di dalam Divisi Uroginekologi Rekonstruksi di Dr. Sutomo, ini ingin saya sampaikan bahwa agar teman-teman harapannya semakin semakin apa namanya memahami situasi yang ada mudah-mudahan bisa kerjasama yang baik untuk menangani kasus ini dari hulu ke hilirnya pada kasus-kasus urogin ini kita menyelenggarakan pemeriksaan penunjang kita mulai sudah tidak sekedar USG abdominal saja yang dikembangkan di teman-teman veto misalnya tetapi kita sudah mencoba mengembangkan USG di bidang ginekologi. salah satunya misalnya pendekatan dengan translabial misalnya kemudian pengembangan kerjasama dengan radiologi untuk pemeriksaan MRI misalnya Kemudian juga fungsi diagnostik yang lain terkait dengan gangguan berkemih dan yang ada hubungannya dengan kandung kemih adalah dengan pemeriksaan sitoskopi yang sifatnya masih poliklinis ya. Dan mudah-mudahan dari urogin juga bisa mensupport teman-teman dari onkologi terkait dengan sitoskopi ini supaya bisa mendeteksi adanya metastase ke buli. Begitu juga harapannya nanti ke depan pengembangan sitoskopi di urogin bisa membantu teman-teman di veto maternal yang kasus sekarang mulai meningkat yaitu kasus placenta akreta. Mudah-mudahan kita juga bisa melakukan deteksi dengan sitoskopi yang ada untuk mendeteksi bagaimana kondisi placenta akreta yang hingga menembus buli. Begitu juga terkait dengan tata laksana operasi yang kita lakukan. Kita tidak sekedar melakukan operasi yang rekonstruksi dari bawah saja, tetapi kita juga sudah mulai mengembangkan operasi-operasi rekonstruksi dengan laparoskopi sehingga kita bekerjasama dengan himpunan laparoskopi Indonesia untuk kita juga mengembangkan tindakan-tindakan laparoskopi operatif di bidang uroginekologi begitu juga di uroginekologi juga mengembangkan beberapa material yang bisa kita gunakan untuk rekonstruksi di bidang uroginekologi Salah satu diantaranya adalah menggunakan uh, amniotic membrane ya atau uh, lembar amnion, selaput amnion yang untuk kita kembangkan dalam rangka melapisi operasi-operasi pembentukan vagina baru atau kita sebut sebagai operasi neovagina. Kemudian kita juga sedang merancang sebuah molding yang harapannya lebih nyaman, lebih pas untuk kita gunakan uh, dalam Operasi-operasi rekonstruksi, salah satunya adalah operasi neovagina atau operasi-operasi septum vagina. Sorry. Nah, secara umum memang kita ketahui bersama bahwa kasus urogen ini mulai dari prapubertas, usia reproduksi aktif, sampai usia menopause. Ini semua ada. Salah satu yang kita sampaikan tadi, misalnya kelainan kongenital, itu terjadi dan kita ketahui bersama tertarik deteksi mulai dari saat prabu bahkan pada saat reproduksi aktif di awal ya sudah ketemu dan bahkan kasus uh, prolapor dan panggul ini mendominasi kasus kejadian-kejadian uh, di usia yang menopause sehingga urugin ini rentan uh, rentan fokusnya jadi cukup luas karena mulai dari prabu bertas reproduksi aktif Mau sampai usia menopause semua ada kasus uruginya dan semua ini perlu membutuhkan upaya edukasi yang lebih baik nantinya ke depan upaya promotif preventif yang lebih baik dan tujuannya adalah melakukan diagnose yang lebih dini dengan harapan untuk bisa memberikan tata laksana yang adekuat terkait dengan kasus-kasus ini sehingga harapannya kita juga berharap kerjasama dari teman-teman SPUG yang di luar Sutomo atau di luar center-center yang ada uruginya untuk dapat melakukan rujukan secara terencana sehingga misalnya pada kasus-kasus kelainan bawaan yang diagnosisnya di awal kurang begitu memadai akan lebih baik untuk kita melakukan rujukan terencana yang lebih baik karena kalau sudah terlanjur kita melakukan manipulasi di luar dengan dianusya yang kurang tepat itu nanti setelah dirujuk di stomo yang kita hadapi saat ini setelah mengalami tindakan-tindakan sebelumnya dengan dianusya yang kurang pas atau yang kurang tepat maka akan menyebabkan kesulitan kita dalam dalam menata laksana lebih lanjut apakah kita dalam rangka menegakkan dianusya maupun dalam rangka menata laksana selanjutnya itu dan harapannya dengan perbaikan dari semua bidang ini, edukasi, promotif preventifnya, diagnosis dini dan rujukan rencana, harapannya nanti ke depan terkait dengan urugin ini dapat memperbaiki layanan yang kita berikan yang berakhir pada perbaikan kualitas hidup perempuan yang kita harapkan bersama. Sehingga yang mungkin secara singkat saja dari urugin ada teknologi terutama kita berharap akan tata laksana komprehensif pada kelainan kongenital ini, mulai dari hulu sampai hilir, terkait dengan nanti edukasinya dan sebagainya, apakah edukasi terkait dengan fungsi reproduksi maupun fungsi seksualnya, dan bahkan kita akan coba mengembangkan upaya-upaya promotif dan preventif dalam rangka pencegahan prolaps organ panggul. Ya. Karena kita retrospektif, misalnya terjadinya prolaps organ panggul, di kelak kemudian hari dimulai dari misalnya jumlah paritas yang berlebihan, kemudian jumlah jarak antara persalinan satu dengan persalinan berikutnya yang terlalu dekat dan sebagainya, sehingga itu juga akan kita upayakan untuk melakukan pencegahan di saat ini agar kelak kemudian hari di saat usia perempuan itu sudah mulai masuk ke usia menopause, usia lanjut tidak terjadi tidak sampai terjadi prolapor dan panggul yang 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 ekstrim ya yang parah begitu sehingga harapan semua itu adalah kita akan bersama-sama melakukan upaya peningkatan kualitas hidup perempuan tidak sekedar hanya sekedar mengurus hidup dan mati saja tetapi bagaimana hidup tetapi dengan kualitas yang lebih baik mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini mudah-mudahan ini sebagai pemicu untuk diskusi lebih lanjut dari bidang uroginikologi rekonstruksi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dr. Gatot, atas presentasinya kasus-kasus urogin, terutama apa yang digambarkan di Rumah Sakit Dr. Sutomo dan tata laksananya. Baik, untuk pembicara terakhir dari Objinsos akan bicara tentang angka kematian ibu di Indonesia. Silahkan Dr. Dr. Budi Prasetyo SPOG Konsultan, menyampaikan materinya. Baik, terima kasih, Dr. Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, izin share screen. Jadi Baik, uh, tadi sudah banyak diungkap oleh Bambu, uh, Prof. Eri, tapi ini kami akan sedikit menyajikan bagaimana kalau kita di Indonesia. Kalau kita lihat bicara tentang kematian ibu ini uh, memang tidak ada habisnya ya, dan kita masih tetap uh, konsisten harapannya untuk melakukan program penurunan uh, kematian ibu di daerah-daerah di Indonesia kalau kita lihat, kita terima kasih. Sekarang sudah ada, alhamdulillah, ada aplikasi ini sangat membantu sekali. Jadi, mpdn PDN jauh bisa uh, buka aplikasinya, dan kita dengan mudah kita mengetahui bagaimana kematian ibu tahun 2021. Kalau kita lihat di aplikasi ini, sejumlah 5.328. Gimana kalau kita lihat, uh, memang uh, yang luar biasanya uh, bulan Juli ini uh, kasus kematian ibu sangat tinggi dan didominasi oleh uh, infeksi COVID. Uh, kita belum tahu bagaimana yang infeksi uh, kematian ibu di infeksi uh, pandemi COVID gelombang ketiga ini harapannya tidak tidak tinggi oleh karena harapannya memang kasusnya uh, gejalanya lebih ringan dibanding yang gelombang kedua Delta kemarin. Dan kalau kita lihat Ma, memang Prof Eri tadi lain-lain ya Prof ya. Jadi ini kalau kita lihat di sini memang COVID ini mungkin termasuk yang sekarang sudah tidak lain-lain lagi karena angkanya sudah melebihi dari bedaran maupun eklamsi. Di sini kita juga harus concern untuk pencegahan jangan sampai terjadi uh, peningkatan kematian ibu di gelombang-gelombang berikutnya. Oleh karena kalau kita lihat bicara kematian ibu mulai tahun 90 dengan gerakan uh, Safe Motherhood sampai sekarang, angka kematian ibu harapannya memang uh, jauh turun ya jauh turun tapi dengan kemarin gelombang ada gelombang uh, covid ini jadi sedikit peningkatan nah kalau kita lihat targetnya sebenarnya indikator pembangunan saya kutip dari uh, Dr. Kirana dari uh, kementerian kalau kita lihat angka harapannya tahun 2024 angka uh, kematian ibu per 100.000 ribu hidup ini menjadi 183 per 100 ribu ini 2024 dan 2030 harapannya kita mencapai di bawah 100. Jadi 70 per 100 ribu ini perlu upaya yang uh, berat ya, jadi extraordinary. Jadi kita harus uh, bekerja multisektoral uh, dengan multidisiplin dan sebagainya untuk mencapai target-target uh, ini. Bukan berarti uh, sulit, tapi insya Allah kita bisa sal ya, kita bekerja sama dan harapannya diri dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, berbagai intervensi sebenarnya sudah dilakukan dan saya yakin sejauh sekali juga sudah apa namanya berperan serta di sini misalnya sudah melakukan antara-antara kluster standar ya program spesifiknya KB kita sudah meningkatkan kemudian sudah ada rumah tunggu kelahiran di daerah-daerah kemudian ponet ponek dan sebagainya ini saya kira sudah sudah dilakukan. Nah pertanyaannya apa yang harus kita lakukan lagi selanjutnya untuk melakukan terobosan di uh, penurunan aki ini. Jadi banyak sekali yang dilakukan kalau di Jawa Timur kita ada program namanya Penakib, jadi program penurunan kematian ibu dan bayi, di mana memang kita membagi beberapa uh, ada satgas ya, ada uh, satgas uh, pelayanan dasar, rujukan maupun pemberdayaan masyarakat. Kemudian ada uh, tim AMP dan uh, um, dengan uh, apa namanya mentoring nah di sini sebenarnya kalau di pemerintah kita juga sudah melakukan upaya-upaya untuk terobosan jadi jadi peningkatan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak jadi sudah di uh, tadi rumah tunggu kemudian bagaimana peningkatan kualitas pelayanan kesehatan uh, tahun ini tahun lalu walaupun pandemi kita sudah melakukan uh, pendampingan jadi ada program pendampingan rumah sakit oleh rumah sakit yang ditunjuk untuk mendampingi. Harapannya terjadi uh, alih uh, apa namanya skill, knowledge, kompeten dan sebagainya, sehingga terjadi uh, pemerataan pelayanan. Harapannya seperti itu. Nah, nanti kita tinggal lihat hasilnya. Jadi banyak sekali yang dilakukan. Uh, sudah ini pendampingan. Jadi dari rais vertikal kita mendamping rumah sakit rumah sakit sejaring, di mana harapannya rumah sakit rumah sakit sejaring juga mendamping rumah sakit sekitarnya dan akhirnya sampai ke FKTP. Jadi ada pemerataan pelayanan dan harapannya memang terjadi rujukan yang lebih baik. Di mana kalau kita lihat rujukan-rujukan kehamilan pada saat ini, terutama pada saat pandemi-pandemi yang mencapai puncak seperti ini, rujukan jadi terasa lebih berat ya. Jadi terkadang karena penuh kapasitas uh, ruang isolasi akhirnya beberapa pasien jadi rujukan lepas ya. Jadi rujukan tanpa didampingi kemudian datang ke rumah sakit yang masih kosong yang bisa menerima. Dan ini kita belum uh, masih meneliti bagaimana dampaknya terhadap uh, morbiditas maupun mortalitas. Dan harapannya memang rujukan-rujukan lepas sebenarnya ini harapannya bisa dikurangi. Nah, dengan adanya pendampingan ini harapannya terjadi peningkatan kualitas, de, kemudian terjadi eh, apa namanya eh, baik tata kelola klinis, program maupun manajerial. Jadi harapannya terjadi perbaikan pada rumah sakit umum yang didampingi dan akhirnya juga akan mendampingi rumah sakit rumah sakitnya bahkan sampai ke FKTP FKTP. Nah itu harapannya ada jadi penurunan kematian ibu dan bayi. Kemudian ada beberapa program sudah dilakukan dari Universitas Erlangga ya. Jadi Bapak Dekan kemarin sudah menjelaskan tentang masalah tentang akademik health system. Jadi model Universitas Erlangga jadi merupakan bagian sistem pelayanan kesehatan terintegrasi untuk menekan mutu pelayanan kesehatan masyarakat melalui pendidikan tenaga kesehatan dan riset unggulan. Jadi jadi integrated program ya dari fakultas, kemudian ada rumah sakit pendidikan, kemudian ke satelit hospital. Nah, ini juga sangat membantu pada saat ini tentang teknologi informasi. Mungkin ini suatu upaya terobosan. Kita tahu sekarang MPDN, saya sudah sebut tadi. Dengan ini kita mudah. Kita bisa mengetahui mana sih lokus-lokus kematian ibu. Di sini kita tampak sebenarnya di MPDN, angka kematian ibu yang tinggi misalnya Provinsi Jawa Barat, kemudian diikuti oleh Jawa Timur. Nah, sehingga kita bisa bagaimana apa yang terjadi di beberapa provinsi yang tinggi, bagaimana yang rendah, kita bisa mengetahui dengan mudahnya dan real time ya jadi ada kelebihannya. Kemudian ada juga kemarin di Jawa Timur juga diluncurkan aplikasi Buayan dengan inisiasi dari Fakultas Kedokteran Unil Salang untuk menekan angka kematian ibu. Nah terobosan-terobosan ini yang harapannya memang bisa membantu percepatan penurunan kematian ibu selain dari upaya-upaya yang sudah dilakukan saat ini. Jadi, ya, kita memang perlu kerjasama multisektoral dan multidisiplin untuk mencapai uh, target penurunan kematian ibu di tahun 2024 maupun 2030. Nah, mungkin pada kesempatan ini juga mungkin banyak ide-ide yang mungkin bisa kita tampung. Ya, dan uh, yang kita harapkan memang kita ini berdiskusi saja. Jadi, dari apa yang bisa membantu uh, dan uh, visible dan sebagainya, ya, kita bisa terapkan untuk apa namanya perbaikan pelayanan maternal. Dan beberapa program di Poki saya kira seperti sekarang sudah ada namanya tahun 2019 pada saat Koki kita ada penghargaan Paki Award, di mana inovasi-inovasi rekan-rekan di daerah yang sangat mempunyai dampak terhadap penurunan kematian ibu, diberi penghargaan. Nah, harapannya nanti akan di, di Kongres-kongres POKI berikutnya juga ada seperti itu. Sehingga saya yakin jajat yang di daerah punya inovasi-inovasi yang saat saat ini sangat bermanfaat di daerah tersebut, ya why not di, diungkapkan supaya bisa direplikasi mungkin bagi daerah dengan apa namanya situasi yang hampir mirip lah miliunya yang hampir mirip sehingga bisa dipakai untuk program unggulan. Nah ini ide, ide ini yang perlu kita tampung, kemudian kita uh, diskusikan bersama. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Budi Pras. Waalaikumsalam. Baik. Mengingat keterbatasan waktu juga, kami lanjutkan diskusi dengan para panelis yang sudah ada di sini. Yang pertama, kami silakan Prof. Samsul dulu untuk memberikan pernyataan atau tanggapan atas presentasi kelima presentator tadi. Silakan Prof. Samsul. Masih mute, Prof. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama selamat saya ucapkan kepada Dr. Rahmana dan timnya yang me hari jadi tas selama setahun suatu effort yang sangat besar dan suatu ajang untuk komunikasi dengan para e, sejawat di lapangan bagus sekali dan e, tadi presentasi dari masing-masing divisi karena tas ini hanya salah satu saja e, banyak yang usaha-usaha lain ke depan seperti yang dikatakan Prof. Erik Wilar tadi ialah masalahnya sangat kompleks dan uh, dulu ANC itu dikatakan paling dulu ternyata bisa lebih ulu lagi yaitu pada remaja dan sebagainya demikian juga Prof Hendi dan sebagainya uh, pertanyaan saya ialah langkah-langkah uh, apa uh, yang mungkin bisa kita lakukan untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi agar Uh, yang diharapkan Prof. Eri tadi Action itu menjadi lebih baik. Karena kenapa ini saya tanyakan? Karena kita sudah berusaha baik uh, dengan tas dan sebagainya juga dari pendidikan sudah dihasilkan SPUG kira-kira 200 SPUG setahun itu merupakan suatu kerja besar, tetapi masih banyak. Rujukan-rujukan uh, yang neglected, sehingga angka kematian ibu masih uh, sulit untuk ditekan. Dari segi fertilitas, masih banyak tadi, Prof. Bendi sudah mengatakan, yaitu apa tindakan-tindakan yang karena kurang sempurna malah menyebabkan sekali yang seharusnya membantu malah merugikan, yaitu tetap nyeri, anak orangnya tidak bisa tetap tidak bisa punya anak dan sebagainya eh, dokter Brahmana tadi juga sudah mengatakan eh, langsung USG, miomnya supravaginal ternyata CL cervix dan sebagainya jadi kira-kira langkah apa, baik itu prevensi pada saat pernikah pada saat nikah dan juga pada saat mencegah kekambuhan kalau dari segi dari segi fair, saya terutama endometrioma tadi dan juga adanya karena ini teknik-teknik itu akan terus maju. Kalau kita tidak mengantisipasi action ke depan, action sekarang kita belum mendapatkan action yang maksimal, kemudian eh, tekniknya sudah maju terus profendit tadi sudah mengatakan adanya freezing dari X ini sudah merebutkan mau menyimpan telurnya dan nanti kemarin rame yaitu penyimpanan X ini apa karena uh, keganasan takut kalau terjadi suatu uh, habis telurnya atau juga kelainan bawaan mosaik ter atau juga karena orangnya ingin menunda perkawinan jadi kemarin sosial indikasi sosial ah saya belum bisa sudah 35 tahun belum punya jodoh saya ingin nyimpen telur saya dulu lah ini kalau kita tidak antisipasi mulai sekarang kira-kira langkah-langkah apa yang bisa kita ambil saya kira untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi dari hasil yang sudah baik saat ini terima kasih baik terima kasih Prof Samsul mungkin yang pertama nanggapi Prof Eri dulu silakan Prof Oke. Terima kasih, terima kasih. Kita jawab sama-sama ini. Pokoknya dari fitur maternal ini ada provendi, yang jelas provendi itu yang itu, yang masa lalu nama ayah itu jelas itu harus Prof. <laughs> terima kasih Prof Samsul. Wih, pertanyaannya betul-betul menggelitik, Prof. Ini suatu saya katakan exciting question ini. Jadi saya sering merenung ini dan pertanyaannya jitu sekali. Usaha-usaha apa yang harus dilakukan? Ini kalimatnya itu sedikit sekali tapi isinya padat karena apa yang saya presentasikan itu tahun 2028 itu sudah puncaknya bonus demografi itu pada waktu itu kita akan mendapatkan generasi milenial generasi yang penuh dengan vitalitas tapi kalau kualitasnya jelek bukan kesejahteraan yang diperoleh tapi kesengsaraan jadi pertanyaannya Prof Samsul itu really just very closely <laughs> ke masalah. Jadi langkah-langkah apa ini sisa enam tahun ini? Uh, begini ya Prof. Samsul, saya di fito maternal itu aduh, terpukul dengan fetus as the patient itu. Jadi sejak dia tujuh hari setelah fertilisasi, saksi implantasi di endometrium, kemudian terus berkembang menjadi fetus, nah itu uh, saya sering presentasikan dengan covernya majalah Time itu bahwa nine mom, nine months, six next generation. Jadi mom itu sembilan bulan dalam kehamilannya itu itulah yang menciptakan generasi ke depan. Jadi sekarang who are they? Ya? Every mom candidate to become pregnant. lah Ini dia yang makanya peranikan sama prakonsepsi. Uh, saya menjawab jujur aja Prof. Samsul, Akhirnya kami di Vito Maternal terus berpikir waktu dua bulan yang lalu, ya kami ini betul-betul realita melihat kinerjanya RAK, saya lupa singkatannya. Itu Pak Hasto di BKKBN, dia sudah langsung ke hulunya, ke peranikahnya. Dia dengan ini, tiga hari yang lalu kita sudah melakukan appointment yaitu mendeteksi dini problem Jadi jadi filosofinya filosofinya adalah suatu press program jadinya kalau beliau mengatakan sampai 2024 kan memang itunya selesai kan masa dia sebagai kwkb nya itu selesai jadi dalam waktu ini dia sudah menyiapkan apa namanya softwarenya itu termasuk di dalamnya yang penting itu big data itu Data besarnya itu sudah diindikan. Jadi seperti tadi MPDN itu harus masuk data itu. Berapa yang pernah nikah, berapa yang nikah, kemudian nanti berapa yang jadi hamil, terus kemudian uh, diterapkan apa namanya indeks masa badan, lingkar lengan atas, kemudian lingkaran perut, kemudian uh, sama ngecek hemoglobin untuk aneminya itu. Jadi pada yang pada yang akan nikah itu masuk ke datanya itu. Dan dia menjamin ini sudah masuk ke seluruh Indonesia. Demikian Prof. Samsul di dalam waktu katakanlah 4 tahun jadinya, bukan 4 tahun ya sampai tahun 2024 ini, tapi dia sudah bekerja 2 tahun yang lalu. Makanya saya salah satu alasan ini saya injit ke programnya dia dan saya merasa terpanggil dengan itu ya. Ini harus terlibat, itu maternal di sini. Nah, itu yang pertama. Kemudian, yang kedua, memang tuh kita ya harus jujur, me, jujur mengakui realita yang ada di kita sekarang, ada di anti Natal Care. Jadi, Prof. Samsul sudah contohkan, dan sering kita lihat di laporan pagi, kan? Wih, gampang itu. Apalagi sekarang. Peto Maternal itu konsultannya sudah 210. Kemudian dari Prof. Wahyu idenya ini, Pak Heri ini tidak bisa lagi sekarang harus mencetak eh, apa bukan konsultan namanya, subspesialis di rumah sakit pendidikan. Tolong dong dipikirkan ininya apa <laughs> kontribusinya. Lalu saya mikir ini kan kualitas, aduh dan ada 14 teaching hospital itu nggak gampang melakukan demikian kan kualitasnya bagaimana ini idenya belum selesai Prof Samsul sekarang ide filosip lagi ya Allah filosip dan kita belum berani ini saya tidak tahu apakah dari hifri sudah mulai tapi saya dengar juga dari tetangga ini nanti dipakai hanya untuk ini apa ya, pencitraan bukan sasaran national problem padahal national problem kita itu ya saya tadi mengintip itunya Dokter Budi Prasetyo bagus. Sebenarnya idenya harus apa tadi Budi Prasetyo bilang slide yang nomor 7 itu harus pendampingan itu betul itu ide itu pendampingan. Jadi saya ingat Dokter Hermanto dulu ke Bangkalan 2014 setiap Sabtu itu nyanggong di Bangkalan. <laughs> Jadi nyanggong di apa itu mana host itu di tempat orang nikah itu. Nah, Iya, kalau Allah, jadi dilihat di situ. Itu yang betul. Dan saya, Prof. Samsul, tadi malam saya buka itunya apa yang dilakukan oleh Thailand, Filipina, sama Vietnam. Ya persis seperti itu. Jadi mereka melibatkan turun ke bawah semua. Sehingga betul-betul yang siapa yang hamil itu sudah tersaring sekali. Jadi lebih hulu. Demikian, Prof. Samsul. Jadi cuma sepanjang itu yang saya bisa jawab. itu. Yeah. terima kasih, Prof. Samsul. Terima kasih, ya. Terima kasih, Prof. Mungkin Prof. Hendy bisa memberi ya. tanggapan, eh, mungkin secara singkat saja. Mungkin dari Prof. Samsul yang untuk saya ada tiga hal, mungkin yang pertama tentang bagaimana sih action-nya untuk infertilitas, ya. jadi eh, di Hiveri memang sudah tertulis. Sebetulnya itu sudah disebutkan, memang penanganan belum terstruktur yang kita bikin, meskipun kita sudah bikin. Strata penanganan, nah itu melibatkan dokter umum. Itu memang belum tersentuh oleh kita, ya. Pada awal di situ mestinya di, karena infeksi itu time sensitive, ya. Jadi, kalau malah dia terlambat, terus di situ terus ya umurnya bertambah, jadi cukup berat. Jadi, karena itu ke depan mungkin ya, memang tidak gampang ya, komprehensif ini ya. mulai dari level primer, sekunder, harus menjadi perhatian kita. Dan yang kedua lagi adalah, apakah mungkin ada saya lihat pertanyaan dokter Sony di sini? pembiayaan JKN bisa tidak masuk infertilitas? Mungkin kan sebetulnya, tapi mesti hitung-hitungannya kan. Di luar negeri ada memang itu ya pembiayaan infertilitas, tapi memang batas syaratnya banyak sekali. Ini menjadi PR kita, Bro. Yang kedua tentang endometriosis. Jadi, ini endometriosis penyakitnya tidak pernah susah sembuh ya. Jadi kita mengenal neonatal bleeding ya. Jadi diketahui bahwa sejak awal setelah lahir itu sudah ada endometriosis. Sekarang ada bleeding saat sudah, baru lahir itu. Dan dia kan dorman di situ nah, ini terus nah ini menjadi yang nanti deep endometriosis ini juga dari dari zaman dia lahir itu nah itu kalau dibiarkan makanya kalau kita ada remaja yang nyeri haid jangan dibiarkan mungkin karena 80% bisa endometriosis dan kalau dibiarkan dia terus itu tadi seperti saya bilang tadi dia akan merusak ya apa namanya istilahnya itu merusak primordial follicle di situ. Jadi kalau katanya sekarang mulai muncul istilah klinikal diagnosis tidak perlu laparoskopi begitu ada keluhan itu langsung mau di situ dan sekali lagi kita termasuk yang ber, berurunan ber, ber untuk membuat mereka menjadi lebih berat karena operasi-operasi kita yang tidak sempurna kalau kita operasi tidak baik akan timbul apa namanya sisa-sisa yang itu tambah berat gitu ya itu kan itu mesti hati-hati dan perlu ditangan tangan khusus yang terakhir tentang tadi itu ini menarik karena baru-baru ini ada simpan beku sel telur. Kalau yang simpan beku yang embrio sudah kita lakukan balik ya. Tapi kalau ini kita bahas ya kalau telur itu bagaimana? Ada tiga hal yang menjadi indikasi yang mari kita bahas itu. Yang pertama kalau memang dia ada penyakitnya ya itu ya kita bisa pahami. Contohnya ada mereka kanker diobati dokter Brahmana dan kemoterapi yang gonadotoksik, itu merusak pasti. Mungkin dia survival untuk kankernya bagus ya tetapi efek samping pada apa namanya organ reproduksinya berat, karena itu ada istilah fertility ya, ada perservasi fertilitas itu kita beri mereka bahkan yang terakhir sekarang dengan perservasi jaringan ovarium diambil di disimpan ya dengan sertifikasi itu salah satunya. Nah, tapi yang indikasi sosial ini ini yang ya ini susah ini ya. nah, etiknya cukup lumayan ini ya karena dia tidak ada masalah cuma karena masalah dia belum menikah, belum siap, atau apapun, dia menyimpan. Nah, kalau tadi diskusinya sempat eh, mengatakan bahwa dari beberapa ahli itu mengatakan bahwa sebetulnya kalau ini bukan kehidupan, seluruh bukan dari masih gamet, itu tidak ada masalah mau diapakin. Tetapi kalau nanti penggunaannya ini hati-hati. Jadi kalau dia disimpan dalam, katakan disimpan di Surabaya, telur. Nah kemudian suatu saat dia mau mengambil. Nah, dilihat mengambilnya itu nanti dipakai untuk siapa? Kalau katanya tidak. Dengan, dengan yang sah, nah, ini tidak bisa. Jadi dokter eh SBUG-nya ini harus betul-betul menjadi apa namanya pengawal etik di sini agar penggunaannya betul, betul ya tidak tidak karena kita tidak ada donor dan lain-lainnya. Mungkin itu dulu secara singkat, mungkin diskusi akan panjang ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Prof. Dr. Yusuf. Ya, ya Prof. Saya bisa numpang sedikit tadi ke Prof, Prof. Hendy ya. Prof Hendy. Halo. Ya, ya. Oh. Dulu kan Anda pernah membimbing penelitian namanya membandingkan orang yang dismenori dengan kontrol dengan darah mensnya itu dilihat makur yeah. pahuan dan makrupahtu ya yeah, yeah, yeah. ternyata terbukti ya itu sederhana sekali yeah. bahwa pada yang endometriosis yang dismenorei itu dominannya yang M1 ya nah yeah. ini sekarang mulai dipikirkan untuk diangkat ke ini ke peran ini pak Hendi jadi <laughs> kan, tadi anda bilang endometriosis itu terbenam nanti terus muncul dia sudah kalau sudah nikah sudah akhirnya komplikasi berikutnya. Nah, menarik Prof ini Prof. Banyak penelitian yang masih menjadi PR. Terima kasih Prof Ferry. Baik, terima kasih Prof. Mungkin dokter Brahmana bisa memberi komentar atas pertanyaan Prof Samsul tadi. Oke, terima kasih Dr. Yusuf. terima kasih Prof Samsul. Jadi kanker serviks ini menarik ya, sudah puluhan tahun kalau Prof tadi Prof Eri itu ada tambahan-tambahan baru penyakitnya di kanker ginekologi itu ya tetap aja nomor satunya kanker serviks dan yang mengherankan itu dari zaman 30 tahun lalu nomor satu kanker serviks yang kedua faktanya sebagian besar datang stadium lanjut dan ini sangat memprihatinkan karena apa karena padahal kanker serviks dari semua kanker ginekologi itu kanker yang tidak boleh terjadi tidak boleh terjadi karena apa satu natural historinya panjang lebih dari 10 tahun. Yang kedua ada screeningnya yang praktis, screening screeningnya pap smear IVA. Kecuali kalau kanker itu screeningnya PET CT scan ya susah kita. Tapi screeningnya mudah. Kemudian yang ketiga apalagi ada vaksinasinya saat ini. Jadi sebetulnya nanti ke depan itu mudah-mudahan apapun tetap harus semangat kita kalau bisa memasukkan vaksin HPV dalam program wajib vaksinasi pada remaja itu impact-nya ke depan akan lebih besar dalam hal penurunan kanker serviks. Kemudian yang kedua, kalau screening kanker serviks itu bisa menjadi semacam wajib begitu ya, itu maka impact-nya akan sangat besar. Contoh di salah satu negara di luar negeri itu, saya lupa negara mana saya baca, kalau tidak salah di Skandinavia ya, itu bila seseorang itu terjangkit kanker serviks dan tidak ada riwayat screeningnya sama sekali, itu tidak ditanggung pengobatannya itu. Otomatis kalau seperti begitu orang takut orang. Pasti orang akan screening agar misalnya ya sehat terus harapannya, tapi misalnya sakit saya ditanggung oleh asuransi asuransi universal dan lain-lain sebagainya. Jadi beberapa asuransi bahkan asuransi swasta juga tidak menanggung kanker serviks ketika tidak ada riwayat screeningnya. Jadi artinya kita memang harus setengah memaksa. Nah, SPOK seperti kita yang berpraktek sehari-hari, ya. Tadi, seperti pada slide saya, mari kita berusaha sebisa mungkin mengedukasi sekeliling kita. Misalnya sehari-hari kita lebih banyak pasien obstetri, setelah lahir ingatkanlah pas ibu-ibu yang habis melahirkan itu gimana screeningnya, apa sudah screening pas mirka dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua mungkin ada materi wajib mengenai reproduksi kesehatan reproduksi di anak-anak SMA karena SMA ini menjelang dia nanti kuliah kemudian menikah dan lain-lain sebagainya itu menjadi mata kuliah wajib yang isi siapa SPOG pun siap misalnya kita harus mengisi diwajibkan kemudian kita mengisi ke mata kuliah kesehatan reproduksi mudah-mudahan dengan semakin dini semua sadar maka kanker serviks akan bisa dicegah tidak menjadi nomor satu lagi ini sudah nomor satu stadiumnya stadium lanjut di suatu penyakit yang harusnya tidak boleh terjadi mungkin gitu dokter Yusuf Ya, makasih terima kasih dokter Brahmana mungkin ada tanggapan dari dokter Gatot atau dokter Pras terkait Anda boleh sedikit ke dokter Brahmana sedikit aja Prof. dokter Brahmana. Terima kasih, bro. Yeah. Saya tuh dengan dokter Gala di Weekly Report hampir setiap Weekly Report itu presentasi of real carcinoma. Pertanyaan saya ringkas saja, dokter Brahmana. Studi kita ini, dokter Stomo ini sudah ada ndak yang menjelaskan pada overall karsinoma itu berapa sih five years survival rate-nya? Dulu waktu saya masih asisten itu dokter Nasrun itu dulu 30 tahun ada. Sekarang sudah ada enggak ya, studi kita itu ya? Orang kena operasi, CA itu 5 years survival rate-nya itu <laughs> berapa ini ya? Berapa? Terima, terima kasih Prof. Itu kalau kita tidak 5 years tetapi yang terakhir data itu 3 years survival rate mungkin terkait karena kebutuhan perlu cepat selesai lain-lain three -lain, year survival rate dari stadium 3 di kita sekitar 30 40 bro jadi memang tidak besar nah kompleksitasnya adalah Kenapa kita angkanya tidak bisa sama dengan di luar negeri? Satu, di luar negeri itu sejak dini begitu terdiagnosis kanker cervix langsung centralized, dirujuk ke center tersier pasti. Nah, di kita ini untuk merujuk tidak gampang. JKN-nya ditanggung, lah, tapi biaya hidup keluarganya dan lain-lain sebagainya. Belum lagi Mungkin baru datang, sudah dirujuk oleh SPOG di rumah sakit Sekunder itu tiga bulan lalu, baru datang ke kita bulan sekarang. Itu mati, survivalnya akan lebih rendah. Kemudian, yang kedua, belum lagi tengah-tengah, tengah-tengah berobat hilang, tidak balik karena ada terapi alternatif lah, dan lain-lain. Nanti, kemudian balik lagi. Begitu, jadi di kita ini memang perlu effort ekstra, tetapi apapun kita selalu berusaha berusaha dalam hal ini. Saya melihat kanker ovarium ini di salah satu sisi yang bisa dimaksimalkan sebetulnya pengobatannya tidak harus di center tersier, bahkan di center sekunder pun bisa. Contoh di rumah sakit tipe B di satu kabupaten bisa dia melakukan operasi komprehensif asalkan masih ada PR. Ahlinya bisa kita cetak, Prof onkologi gineknya, bedah digestifnya, bedah urologinya, kan itu kadang-kadang kita harus join untuk komprehensif mencapai residunya nol. Nah, PR-nya adalah kita ke depan untuk pembiayaan supaya tidak ada kendala, keterbatasan pembiayaan plafonnya dan lain-lain. Jadi, oh kalau join operasi plafonnya merugi dan lain-lain itu harusnya tidak ada lagi ke depan itu. Sehingga di operasi dimanapun center-center sekunder bisa selesai di sana. Ini agak berbeda dengan radiasi karena radiasi sangat Sorry, pada kanker serviks, kanker serviks sangat tergantung radiasi, terutama pada stadium lanjut. Tapi kalau kanker ovarium, kalau ahlinya sudah ada, tidak ada kendala pembiayaan, maka sebetulnya bisa selesai di center sekunder. Begitu, Prof. Mungkin tambahan dari saya, Prof. Mas. Jadi 30% persen ya, Dokter Bram ya, tiga persen ya. Saya usul ini, Dokter Bram, coba yang terkini, kan kasusnya banyak di Dokter Stoma. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih, Prof. Masih. Terima kasih, Prof. Dokter Budi Pras atau Dokter Gatot ada tanggapan? Pas uh, saya Boleh menambahkan sedikit menanggapi Silakan. pertanyaan dari Prof. <coughs> Jadi ya saya, uh, ya, terima kasih atas pertanyaan dari Prof. Abdul tadi. Apa yang harus kita lakukan untuk perbaikan masalah-masalah yang -masalah kita semua? Sebenarnya saya justru menganut uh, filosofinya secara umum bahkan juga filosofinya Prof. Samsul yang sering diberikan ke saya juga, bahwa so, mencegah lebih baik daripada mengobati itu tetap berlaku. Sehingga apa yang harus kita lakukan ya secara umum mungkin ya kualitas ya, peningkatan kualitas dari aspek promotif preventif dibandingkan sekedar hanya memperbaiki kualitas kuratif saja. Selama ini kan peningkatan pelayanan bersifat kuratif saja, tapi promotif preventifnya kurang mendapatkan perhatian. Baik, nah peningkatan di promotif preventif itu di mana tempatnya? Itu pada biasanya adalah peningkatan di dua aspek yang bersifat dini. Kualitas dari hardware-nya, itu kualitas dari fisik orangnya, kapan itu terkait dengan masalah gizi dan gizi itu adalah mulai dari balita, bisa, dan itu dikembangkan seiring dengan program stunting tadi yang disampaikan oleh Prof. Eri. Jadi, mau tidak mau kita harus turun membenahi perbaikan kualitas dari hardware-nya, fisiknya, yaitu gizi itu mulai dari balita yang terkait dengan stunting tadi. Kemudian, yang kedua, memperbaiki kualitas pikirnya atau softwarenya. Itu kapan? Kita melakukan edukasi pada kesehatan reproduksi pada remaja. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Dokter Brahmana, mulai SMA. Kalau perlu, mulai remaja SMP sudah mulai kesehatan reproduksi dipaparkan ke, ke mereka, sehingga dari awal mereka mempunyai hardware yang bagus, gizi yang baik, dan mempunyai kualitas pikir terkait dengan kesehatan reproduksi yang baik. Dengan demikian dari dua hal itu, harapannya ke depan kita sudah punya semuanya yang baik, otomatis setelah remaja, setelah mau hamil, setelah mau nikah, kita sudah tahu bagaimana kesehatan dia secara pribadi baik, terkait dengan pola pikirnya dan gisinya sudah bagus. Kadang-kadang kalau meskipun pola pikirnya bagus, kalau gisinya nggak bagus, ya tetap saja tidak akan mendapatkan kualitas yang bagus. Dan dua hal itu, hardware maupun software yang harus kita kembangkan mulai dari awal, yaitu di balita, Mulai dari gizinya, untuk software-nya mulai remaja, kesehatan reproduksi dari pendidikannya. Ya, tentu ini bekerja sama dengan pemegang kebijakan publik. Ya, dalam hal ini pemerintah atau siapa? Ini pengambil kebijakan publik, kita libatkan untuk program itu, dan kita akan turun seoptimal mungkin sampai pada level itu. Mungkin itu tanggapan saya terkait uh, apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki situasi yang ada dari hey. pertanyaan. Terima kasih, Dr. Rudi. Terima kasih, Dr. Yusuf. Dr. Gatut. Uh, saya ingatkan juga pada semua pembicara di sini, bisa menjawab langsung yang ada pertanyaan di Q&A. Sepertinya kita tidak akan sempat untuk memberi uh, open mic untuk audien yang ada di rumah. Untuk panelis selanjutnya, mengingat waktu juga, silakan Dr. Pujo. Silakan, Dokter Pujo, untuk memberi pertanyaan. Nah, baik, nah, terima kasih, Dokter Yusuf. Oh, terima tangan, lah bro. Jadi, eh, yang terhormat yang Departemen, sekaligus Ketua juga kamar. Jadi, dokter yang luar biasa, saya kira, untuk tim ini Yusuf, kamar siapapun yang terlibat di acara atas yang sampai setahun ini 52 kali luar biasa belum lagi acara-acara yang lain sekedar mengingatkan saja bahwa saya kira ini kewajiban profesi ya untuk terus meningkatkan keilmuan pengetahuan keterampilan kita untuk tujuannya apa memberikan yang terbaik untuk masyarakat tentunya jadi ini saya kira kalau teman-teman kita semuanya baca di kode etik kedokteran saya kira profesi ini harus ter terus ditingkatkan ya harus terus diupdate dan alhamdulillah ini sudah dilakukan saya kira dengan cukup bagus oleh pusat pendidikan bekerja sama dengan Poki untuk menjalankan tugasnya ini telah dilakukan uh, Zoom meeting, webinar, dan sebagainya, bahkan di tas ini kita saling share pengalaman bukan hanya kita memberi tetapi kita juga mendapat saya kira ini sesuatu yang luar biasa mungkin masalahnya tinggal bagaimana kita memanfaatkan ini jadi yang kita butuhkan barangkali kesungguhan keseriusan dan keikhlasan kita untuk terus menjalankan saya kira ini amal ibadah bukan bukan hanya teman-teman yang mendengarkannya tapi termasuk saya semuanya kita semuanya kebetulan kita di TTP ilmu di TTP keterampilan di kemampuan nah, kalau kalau tidak ada kesungguhan keseriusan ya saya kira mungkin nggak akan banyak perubahan meskipun kita melakukan meeting dan sebagainya Kemudian untuk komentar saja, mungkin dari Veto Maternal, saya kira tantangannya tetap proferi, jadi kematian yang masih tinggi. Halo. Kalau kita bisa mengambil salah satu aja sejak dulu ini sudah mimpi kita, ADK dan perdarahan ini kita atasi, nggak ada lagi yang meninggal, ini sudah luar biasa. Kalau kelainan jantung, ya mungkin mungkin masih apalagi ditambah infeksi tadi Nih, saya berharap sebetulnya center ini menjadi konseptor kita mem memberikan konsep dan eksekusinya nanti tentunya teman-teman yang menang. menarik sekali tadi yang disampaikan oleh Prof. Ferry bahwa bukan hanya uh, ini bertanggung jawab ke kualitas ya kualitas generasi ya semakin banyak kasus-kasus yang aneh-aneh, saya bisa membayangkan bahwa semakin bermasalah pada penyakit-penyakit yang menaun, kira-kira seperti itu. ya Banyak pasien dengan diabetes dan sebagainya. Jadi rasanya mudah-mudahan center ini bisa menjadi semacam konseptor yang bisa terus disebarkan dan bisa kita kerjakan bersama oleh teman-teman. Dan sekali lagi, bahwa butuh keseriusan. Angka kematian kita enggak turun-turun. Ini ditambah lagi COVID, ya, tambah tambah buyar, ya, yang sebelum COVID aja sudah, sudah <laughs> biar saya kira. Kemudian, untuk profendi, saya kira menarik. Profendi, saya uh, mungkin berkomentar saja, uh, bagaimana endometriosis dan PCOS ini luar biasa?" Kalau ada stunting di sini, ternyata juga ada. Uh, malnutrisi, jadi salah nutrisi. Banyak sekali obesitasnya. Banyak sekali obesitas di negara kita yang hamil obesitas pun juga banyak. Nah on endometriosis ini saya merasakan sendiri di praktek juga banyak. Barangkali kita dorong diagnosis dan pencegahannya. Saya kira primary atau secondary prevention pada kasus-kasus endometriosis ini sedini mungkin. Saya nggak tahu kalau misalnya konsep pengobat pemberian pil KB pada remaja-remaja uh, yang sepertinya sudah mulai ada pelayanan diberikan, barangkali bisa bisa uh, mencegah, paling tidak tidak bertambah parah. Kemudian untuk yang advance, saya kira mimpi kita sejak dulu layanan yang sederhana untuk bayi tampungnya. Uh, sampai saat ini rasanya ya ini masih eksklusif sekali hanya orang-orang yang mampu yang 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 bisa menikmati ya tetapi yang tidak yang yang nggak mampu rasanya ya sudah hanya mimpi saja kemudian hal-hal baru saya kira yang perlu diperhatikan adalah etik tadi penyimpanan dan sebagainya etik bayi tabung etik penyimpanan degua, apakah itu ovarium atau apapun termasuk efek sampingnya. Kita sudah sering mendapatkan masalah dengan masalah etik ini dan akhirnya berakhir dengan masalah hukum tentunya. Jadi mesti kita ingatkan betul ke teman-teman hati-hati betul menghadapi hal-hal seperti ini. Untuk onkologi ini bidang saya, saya mengatakan terus terang kita gagal. Sejak mahasiswa sampai sekarang nggak ada perubahan rasanya di bidang onkologi. Kita gagal di promotif, preventif, saya setuju sekali, dokter Brahmana, di wanita Indonesia itu kalau kena kanker serviks, jadi saya saya pikir bukan hanya rugi sekali, ya, karena banyak sekali jalan yang bisa ditempuh untuk nah, paling tidak ketahuan sedini mungkin, ya, kalau ovarium dimanapun juga saya kira sama. Hal baru yang mungkin perlu kita ingatkan dengan dengan meningkatnya pola perubahan pola hidup kita lihat tadi di grafiknya dokter Pramana endometrium itu sudah sangat meningkat dulu nggak ada masalah dan sekarang kematian endometrium itu uh, rasanya juga juga cukup cukup meningkat dan ini saya kira terkait dengan nutrisi dan sebagainya jadi uh, rasanya memang selain dikuratif banyak sekali kekurangan-kekurangan bagaimana penyediaan dan kita masih dianggap sebagai membuang-buang uang saja pelayanan kanker ini ini rasanya yang perlu dirubah ya mindset ini karena apapun itu hak dari masyarakat yang kita hadapi sekarang adalah kasus-kasus yang stadium yang cukup lanjut. Kemudian untuk urukin Ruki, Dr. Gatot saya kira ini masalah usia lanjut memang. Jadi saya nggak tahu banyak sekali sebetulnya bukan hanya masalah uh, perulang, tetapi masalah-masalah uh, gangguan kencing dan sebagainya. Kadang-kadang kita hanya melihat ini sebagai oh ini memang ya karena sudah tua, tapi rasanya dengan meningkatnya uh, apa namanya usia usia hidup, ya saya kira ini tantangan tersendiri. Ya, ini tantangan tersendiri. Ya terutama pada usia lanjut. Tetapi yang saya lihat, saya khawatir saja. Yang menarik justru masalah-masalah yang terkait dengan estetik. Mudah-mudahan eh, dari urukin tidak terlalu konsentrasi ke arah sana, karena ini terus terang ya, wah ini ini menghasilkan jauh lebih menghasilkan daripada menghadapi orang besar. Mudah-mudahan, mudah-mudahan masih ada perhatian terhadap masalah-masalah etik. Karena kalau itu nanti terus digembar-gemborkan, uh, pasti akan menjadi lahan yang sangat menarik, ya, sangat menarik di, uh, untuk terutama untuk terkait dengan dengan hal-hal uh, yang kurang bagus saya kira. Uh, mungkin ada yang berpikiran daripada nanti ilmu ini diambil orang lain, nggak masalah. Kalau 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 kita niatnya ingin Nah, berbuat baik, saya kira ya tidak harus berebut lahan dengan orang lain, biar aja. Yang penting, kalau itu rekonstruksi, saya kira nggak masalah. Tapi pada saat itu dianggap sebuah estetik, saya kira ini yang yang saya pribadi rasanya kok masih masih penuh tanda tanya dengan ini. Untuk observasi saya kira ya ini sebetulnya ting semua masalah yang ada di sini tadi. Jadi konseptornya ini sebetulnya teman-teman dari OPSOS bagaimana mengatasi masalah promotif, preventif dan sebagainya, bagaimana berkolaborasi dengan stakeholder lain dan ini rasanya uh, menjadi uh, tugas utama dari teman-teman di OPSOS. Tidak oh. akan mungkin ya, tetap seorang uh, obsesi sosial konsultan bekerja sendiri di suatu daerah. Jadi mungkin harus terus berhimpun bagaimana menciptakan konsep baik itu lokal, regional, dan bukan tidak mungkin nasional. Karena terus terang obses ini dulunya ya mbahnya itu ada di sini, Prof. Haryono. Data saya kira mapping data, saya tertarik dengan apa yang dilakukan wali kota kita bahwa di di RT RW semua itu data-data itu sudah ada. Nah mudah-mudahan kita bisa masuk di situ sehingga di sebuah Wilayah itu, kita tahu, berapa yang sudah punya penyakit ini. Hamil, sudah vaksin, sudah melakukan smear barangkali mungkin bisa diteteskan dengan semacam peduli lindungi. Saya kira itu mungkin ini hanya komentar saja secara keseluruhan, tetapi apapun luar biasa yang sudah kita lakukan, kita banyak belajar sekali lagi bahwa... Semuanya tergantung dari kesungguhan, keseriusan, dan keikhlasan kita. Insya Allah, nanti rezeki akan mengikuti, jadi enggak usah khawatir dengan masalah itu. Dan rezeki itu tidak harus berupa finansial. Kita hidup nyaman, kita aman, kita selamat. Itu saya kira juga sebuah rezeki. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Dr. Yusuf. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau mungkin ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo mungkin tanggapannya mungkin mungkin dari Prof. Eri dulu mungkin kalau ada yang bisa ditanggapi. Ye, terima kasih. Tuh ini sahabat saya ini. Sebentar lagi juga saya lengser Pak Pujo. Jadi kita eh, pensiun ya, bukan pensiun itu Prof Agus tuh selalu mengingatkan R eh, beda loh pensiun ambek pension <laughs> pensiun tuh yang ngepel jenang banyu <laughs> kalau pensiun masih masih membimbing nah, jadi Dokter Wayan Agung itu menginspirasi saya dua minggu yang lalu ternyata di Jawa Timur lah saya kira di daerah lainnya masih yang bertengger di atas ya sehingga logikanya seperti yang anda utarakan Coba kalau ini bisa dihilangkan, yang sudah turun angka ke kematian. yang betul itu. Dan yang pertanyaan yang tidak terjawab itu kok mengapa ya? Padahal rasanya itu menghadapi beliau yang nanti akan menjadi preklamasi itu tidak susah ya. Tangan kita sebagai dokter itu belum menyentuh tubuhnya aja dengan anamnesa aja sudah rasanya insya Allah lebih dari 50% ini mau jadi preklamasi. Contohnya ya. Kalau ditanya aja, Bu, ibunya dulu melahirkan tekanan darahnya tinggi enggak? Nah, itu. Kalau dia bilang iya, itu berarti odd ratio-nya sudah 4,5 itu. Kemudian yang kedua kita lihat, ini belum belum nyentuh tubuhnya loh. Dilihat loh umurnya nih <guluh> belum sampai 20 sudah hamil. Ya, kemudian yang ketiga baru juga bertanya. Dilihat dari LMP kemudian melihat loh ini kok rasanya kok besar sekali enggak sesuai. Nah, ini kan twin di dalamnya itu juga sudah pasti ini jadi preklamsi. Nah, kemudian terus baru menyentuh tubuhnya melakukan <tik> tekanan darah dengan apa? Ada tiga yang kita lakukan, dia tidur miring, kemudian perbedaan <tik> diastol. Nah, kemudian obatnya juga aduh sederhana sekali. Aspile itu harganya berapa sih? Kemudian kalsium, kemudian ya beberapa vitamin E semua ada di BPJS itu. Dan sekarang tidak perlu lagi nunggu um, kita buat policy itu empat bulan ya malah lebih dini sudah boleh karena saya di ISAP itu terbukti dengan molecular biology itu mulai minggu ke-10 itu sudah boleh mulai hasilnya lebih bagus tapi kenapa ya kok realitanya demikian saya mencoba melihat itu pertama ya tadi sudah saya pentaskan itu jadi itu selainnya dokter Wayan Agung gitu bahwa ANC kita itu yang empat kali itu sudah 95 persen tapi kenapa kok masih tinggi Terus ada tanda tanya besar, quality mungkin. <laughs> ini yang kalau Prof. Lila, Prof. Samsul, laporan pagi kan mesti ini <laughs> jadi sasaran. Kemudian yang kedua ini Pak Bujo, ada penyakit yang disertai dengan hipertensi, nah ini diagnosisnya preeklamsi, sebenarnya bukan murni preeklamsi. Contohnya ya, ini saya belajar justru dari Dr. Aldi, ini. disertasinya dia ini, yaitu apa itu yaitu jaundice on pregnant itu 40 persen kumpulan kasusnya dia selama dua tahun itu ada 18 kasus itu memang 40 persen tuh tensinya tinggi sehingga kita mungkin dalam membuat diagnosa ini sekarang kan dokter Wita ini dengan ekaliptus itu loh what is the primary diagnostic and then what is the secondary diagnostic nah ini kita harus ubah kemudian yang ketiga dokter Pujo dan teman-teman sekalian saya baru ingat sebelum pandemi Malaysia itu sudah melakukan perubahan mengenai possible, apa namanya, maternal death. Jadi, reklamasi itu bukan nomor satu lagi di sana. Lalu, kemana reklamasinya? Itu ternyata Malaysia itu 70% melakukan otopsi, apa yang diperoleh yaitu tromboemboli. Jadi, ada yang ada apa namanya, ICD baru ya, mungkin ya di samping preeklamsi bukan preeklamsi jadinya yang tadi hipertensi itu embolai. Nah kita kan belum sampai melakukan seperti itu ya otopsi apa itu yang baru dan mereka sudah ada ininya juga sudah ada prevensinya siapa yang dilakukan pencegahan itu dan caranya bagaimana saya masih ingat satu dari BMI-nya kemudian yang kedua kembali lagi ke anamnesa kemudian yang ketiga twin dan yang keempat itu apa namanya Glukos Intolerance itu sudah langsung di ini sudah dapat low molecular low molecular heparin jadi itu sudah penanganannya sudah demikian itu itu ya hal yang baru saya peroleh dan yang terakhir Pak Bujo, ini apa namanya Reklamasi di tropical and coastal countries. Nah, ini yang unik ini. Karena perannya infeksi ini. Ini kan tetap aja sampai sekarang berlaku the disease of theory ini. Ini yang aduh yang berat sekali <tuh> yang yang kita katakan eh, apa namanya? late onset reklamasi. Awalnya baik aja dia, tapi munculnya setelah minggu ke-34. Terima kasih Bapak Ibu kita tidak akan berhenti ini terus bekerja terus lah walaupun <laughs> sudah pensiun itu. Jadi yeah. ya. Yeah. Menaf, mengingat keterbatasan waktu mungkin ada yang lain mungkin yang dari presenter yang akan memberi tanggapan nanti yeah. Uh, yeah. Dr. dokter Bambang nah, ada waktunya dong sebentar dok. Yeah. Yang lain mungkin Prof Hendi dan yang lain dokter Bambang nah, ada tanggapan dari dokter Puja tadi ya. Yeah sedikit mungkin eh, saya tentang yang disampaikan Pak Bujo sepakat saya ya untuk endometriosis ini memang paling susah ya kita menanganinya ya Eh apa, -apa pencegahan sangat memungkinkan tapi susah karena endometriosis kan multifaktor ya penyebabnya dan multigenik banyak gen yang terlibat jadi agak susah menanganinya bahkan ada pemikiran untuk melakukan vaksin ya pada pada endometriosis tapi ya kita lihat vaksin untuk covid tadi begitu ramenya tambah, tambah susah sekali nantinya ya yang bisa dilakukan saat ini adalah deteksi dini. kalau bisa sebelum gejala itu muncul kita sudah melakukan apa namanya sudah melakukan suatu ya tindakan tanda petik itu ya. PLKP sangat memungkinkan pada pada remaja perannya diberi itu untuk mencegah penyakit ini kan karena kita susah ya ada remaja ternyata ada endometrium bilateral mau oh, dioperasi apa tidak gitu ya. Operasi saat itu pasti perlekatan menghabiskan folikel primordialnya. Jadi biasanya dikasih obat aja terus sampai dia saat mau hamil nanti baru operasinya maka disebut uh, surgical yang unik dan appropriate saat itu ya jadi jangan pada waktu itu lah jadi ditekan dengan obat-obatan mungkin itu tapi ya pasti belum sempurna tapi itu ke depan menjadi perhatian kita termasuk juga sisi-sisi etik yang lain yang tadi disampaikan Pak Bujo dari program AVF itu menjadi perhatian kita terima kasih Pak Bujo baik mengingat waktu juga Nah berikutnya adalah panelis yang ketiga sebelum nanti panelis terakhir Profesor Dikman. Uh, monggo Dokter Bambang Tri uh, mengajukan pertanyaan untuk para presenter. Silakan Dokter Bambang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat siang kita semua. Waalaikumsalam. Ya, memang tidak apa yang disampaikan oleh Dokter Dokter Buti Prasetyo tadi menurunkan angka kematian dari 305 menjadi 183 dalam program sampai akhir 2022 itu perlu upaya yang hebat. Menurut kami, ternyata angka kematian ibu ini diperparah dengan adanya COVID-19 dan ini sudah terkonfirmasi. Sedangkan tenaga kesehatan sudah terpalingkan untuk menangani covid mulai dari layanan dasar dari di puskesmas sampai ke rumah sakit. Malah sekarang di Jawa Barat, DKI, ada wacana untuk menambah tenaga honor kesehatan. Contohnya di Sumatera Selatan, di Rumah Sakit Muhammad Husin 140 tenaga kesehatannya terpapar COVID positif. Tenaga penunjangnya ada 19, ini akan mengurangi kinerjanya. Nah, ini menyebabkan bahwa perlu penambahan. Sebaliknya, yang di puskesmas itu tanggung jawabnya pemerintah daerah. Tidak semua pemerintah daerah itu bagus. Kayak kota Semarang, kota Surabaya itu pemerintah daerahnya bagus. Tadi dikatakan ada pendataan sampai di RT RW di Dr. Pujo, itu memang demikian. Tapi yang di luarnya itu masih banyak yang perlu disupport. Semua menggantungkan provinsi atau Kemenkes. Nah, ini akan membebani, membebani apa? Petugas-petugas, uh, kami kemarin bertemu dengan para bubidan, itu bagaimana dia menangani memeriksa ibu hamil, memang dia empat kali memeriksa. Tetapi dia tidak tahu ketika memeriksa, ada tanda-tanda itu bisa menginterpretasikan apa tidak mengenai kenaikan berat badan, mengenai albumin positif dua, kanan dok. Tapi tensinya normal, tidak ada tindak lanjut, tidak dikonsulkan. MAP-nya juga abnormal, tidak bisa ngitung. Nah, ini contohnya. Jadi, pokoknya empat kali ya besok. Anu ya kalau ada apa-apa nanti datang dengan komplikasi, sehingga aspek prevensinya menjadi kurang. Jadi penting penguatan dari uh, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat satu untuk kesehatan uh, maternal, baik itu pada KI awam maupun uh, COVID ini. Sedangkan di tingkat uh, rumah sakit sekarang sudah terbentuk apalagi dokter-dokter Buti Prasetyo ada kerjasama dengan perguruan tinggi atau fakultas ini merupakan momen pintu masuk yang bagus sekali nantinya untuk diajak bagaimana terjun ke Puskesmas membimbing atau mendampingi para petugas kesehatan di Puskesmas ini Oleh karena kalau semuanya terkumpul di provinsi, di rumah sakit, di sana sudah cukup yang memperhatikan rumah sakit itu sudah cukup besar semua datangnya, jatuhnya di sana, tetapi yang langsung ke puskesmas Suci sedikit padahal kasus ini bermula dari puskesmas jadi aspek preventifnya uh, jadi saya tuju kalau Dr. Buti Prajir tadi membuat suatu rencana mapping action itu sudah menyangkut ini aspek prevensinya yang di eh, bisa digarap mahasiswa atau apa yang di puskesmas. Terus kemudian sebagai tambahan dokter dokter Brahmana, saya dengan membaca di TV pengumuman dari Pak Budi Gunawan Sadikin Kemenkes, nanti vaksin serbik, serbik akan ditanggung pemerintah. Untuk tahun pertama dimulai 2022, terus ditambah juga, pemerintah nanti akan nanggung vaksinasi semuanya share reproduksi sampai 14 macam vaksinasi, 14 macam. Dan itu akan diproduksi bekerja sama dengan produsen vaksin yang ada di dalam negeri. Ini statement Pak Budi Gunawan Satikin. Saya enggak tahu beliau ini berdasar, berasal dari sarjana teknik nuklir katanya. Beliau itu bukan seorang, tapi wawasannya sudah sampai ke sana. Saya kira itu yang bisa uh, sampaikan. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dokter Budi untuk ditanggapi. Dok. Baik, terima kasih, dokter Yusuf Jadi terima kasih dokter Bambang. Jadi ya, ya. memang uh, masih banyak sekali ganteng -ganteng yang perlu kita lakukan, walaupun kita sudah uh, apa namanya, uh, ya kita perlu terobosan-terobosan terus untuk bagaimana tetap meningkatkan semangat penurunan kematian ibu, angka kematian ibu di daerah masing-masing. Sehingga karena itu mungkin Uh, apa namanya uh, kreativitas kreativitas maupun solusi yang aplikatif dari pesawat uh, sel yang ini sudah dilakukan dan kita bisa uh, replikasi ya monggo nanti bisa kita uh, diskusikan bersama karena ini butuh ya. uh, pemikiran banyak orang bukan hanya untuk one man action tapi ini multi disiplin action untuk penurunan kematian ibu ini pak tenun dan terbambang terima kasih ya. baik mungkin dr dok ada yang ditanggapi? Oke, terima kasih. Jadi memang saat ini sedang advokasi, Dokter Bambang, di pihak-pihak terkait untuk memasukkan vaksinasi itu menjadi vaksinasi wajib. Jadi dan itu sudah dikonfirmasi juga oleh Kementerian Kesehatan. Nah, mudah-mudahan kalau goal dan masih menjadi dan menjadi vaksinasi wajib dan gratis, maka ini sangat punya daya ungkit yang besar untuk menurunkan risiko kanker serviks. Menurut saya, vaksinasi ini harapan di kita, dikala coverage atau kemauan screening masih rendah, begitu. Jadi kalau screening masih rendah, kita vaksin aja semua, begitu. Meskipun nanti ada pertanyaan, loh, kalau vaksin apa pasti kebal, tetapi hanya sekian persen yang kemudian menjadi kanker serviks gitu. Kalau di suatu negara yang screeningnya bagus, kemauan screeningnya hampir 100 persen, ya mungkin tidak harus divaksin. Tapi di kita vaksin adalah harapan. Kalau lihat pola masyarakat kita. Terima kasih, dokter Bambang. masih Ya. Baik. Terima kasih, dokter Bambang. Kami lanjutkan untuk panelis terakhir, Prof. Dikman. Silakan, Prof. Dikman. Ada yang mau disampaikan terlebih ya, dahulu. Saya harus kiri, oh, Prof. Ya, ya. Silakan, Prof. Uh -uh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa saya mengikuti perkembangan tas ini setahun ini. ya. Tapi menurut saya ada sesuatu yang masih kurang lepas. Istilahnya kalau orang itu ada bagian tubuhnya yang kurang lengkap, seolah pincang, atau kalau gambar mosaik itu, ada beberapa bagian mosaik itu hilang. Sehingga betapapun hebatnya gambar mosaik itu, kalau ada sebagian yang hilang, maka itu tidak sempurna. Maka pada kesempatan ini perkenankan saya akan sedikit uruk ya tentang sesuatu yang menyangkut otak kanan. Tas ini menuju dokter yang humanis. Mohon dimengerti. Selama setahun tidak pernah orang menyinggung tentang masalah how to treat the patient with humanity. Ini judul saya. Mohon pernah. Jadi ini kalau dokter Pak Hos itu ini otak kanan. Jadi ini tanya apa saja. Tadi Dr. Prof. Erin tanya kan the quality of the questions Ini kan murid bertanya pada gurunya ya. Kalau tanya apa saja ya. Ini kalau murid tanya gurunya itu eh guru pada murid. Ini ini so question ya. Siapa yang mau bertanya sekarang silakan. Probing question, mendalam lagi pertanyaannya. Coba ceritakan lebih mendalam. Questions for alternative. Apa jadinya ya? silakan apakah ada differential analysis question about consequences ya. Apa jadi dia? kalau kita buat begini dampaknya apa? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang elementer ya sebenarnya ya. Kalau Anda para SPUG minta tanya apa saja, itu seolah lah jadi guru. Dan kalau Ki jadi Dewantoro itu masih paling depan ya. Ya paling yang Engaso ya. Padahal kita sudah sama-sama egalitar ya, Engaso. Dan nantinya bukan tanya apa saja tapi komentar apa saja, sanggah apa saja, tambahan apa saja itu artinya kita share informasi kita, bukan tanya apa saja ya. Nanti terakhir delegit orang yang biasanya bertanya itu silahkan bicara sama. Ini tanya apa saja ya. Jadi tadi Prof. Eri, saya sendiri kalau seorang murid bertanya pada guru itu mau dia bertanya apa saya juga tidak tahu ya. Dapat apa saja. Ini yang saya harapkan. The science, practice and art of medicine. Ya, yeah. what's the science? Ya yeah, dari basic science. Ada saya dapat basic science? Clinical Science, oke okay, ada. Computer Science yang paling penting yang saya selalu tekankan. Computer Science yang terakhir adalah Science berpraktis ya sudah pasti ya kita dapatkan. Praktis medicine yang terakhir yang penting adalah the art of medicine. Bagaimana kita mengaplikasikan meng ilmu kita itu kepada pasien sehingga pasien itu informatif, aman, memuaskan, manusiawi itu ya. Kalau kita lihat pasien hamil datang sana, kita dengan langsung bisa ngatakan, oh 7 bulan, kita saat, Oh ini KIT, dari lihat dari jauh ini KIT itu saat, so nggak usah pakai USG lagi. Dan kita lemah dalam art of medicine. Mengapa? Medicine is science so uncertainty. Medicine itu ilmu kedokteran itu uncertainty. And art of operator dan mengapa penuh dengan probability. Jadi kita di sini tidak harus patuh pada satu guidelines ya. Karena uncertainty, what is true for today will be liar for tomorrow. Ini nggak perlu kita tanggalkan. Dapat apa saja. Saya akan, I got the science of practice and automation Itu harus didapatkan. Tapi saya merasa belum dapat. jadi kita bicarakan bersama. Untuk apa saja? Nah ini untuk seorang dokter. What is the task of a doctor? To cure sometimes. Kita tidak akan menyembuhkan selalu. To cure sometimes. To live often. Ini paling sering kita. Pak Pak dokter, apa pasiennya panas? Beri obat panas. Nyeri, beri obat nyeri. Tapi yang bagus adalah to comfort always. Ini tadi ini untuk kasusnya Dr. Brahma ya, paling jelas sekali. Kita tidak bisa to cool always. Tapi kalau ikut ini, saya merekam, I can cool always. I can relieve everybody and always. And I comfort always. Kalau orang CA itu bagaimana kita mengcomfort dia ya? Relief gampang ya, sering kita beri obat panas, beri panas, beri nyeri kita beri. Tapi cool, kita tidak menjamin karena kur bukan tugas kita. Guna apa saja? Apa sih gunanya ini? To become a good clinician. Saya ikut ini akan to become a good clinician. To become a good helping profession. Dokter is a helping profession. Dokter adalah good caring profession. Yang penting lagi, kata-kata yang paling indah dari dua kata itu adalah helping profession. Ini mohon ini dipahami. Nah, bagaimana task recognition? Pendidikan SPOK okay itu outcome pendidikannya adalah ini. Saya saya katakan. Nomor satu adalah good behavior, perilaku yang luhur, good clinician tadi itu, good teacher. tiap orang ada guru bagi orang lain. Sudah nanti mengajar dengan para medis, para DM, apa saja di daerah nanti. Good scholar, peneliti, dan good manager. Jadi kita tidak usah bicara tentang entrepreneur. Good manager itu sudah entrepreneur. Saya merawat satu pasien, mendadak pasien itu ditunda operasinya karena dipakai untuk operasi lain. Itu manajemen. Bagaimana sama orang tidak marah, tidak unsatisfied. Nah, glute itu apa sih? That's good in knowledge. Jadi dengan tas ini saya mendapat knowledge dan harapan saya akan ikut the good knowledge. Good interpersonal skill. Hubungan interpersonal yang sangat baik. Vertikal maupun horizontal. Jangan sampai ada dosen atau guru yang ditakuti muridnya. itu sudah berarti gagal good in decision making, problem solving, clinical judgment. Ini juga penting yang sering dikeluhkan oleh pasien ini. Saya operasi atau saya operasi, saya pulangkan atau saya MRS kan. Ini loh, dok tadi kan saya sudah mau ngomong, tadi kan saya minta dioperasi, Kalau tidak dioperasi, sekarang bayinya mati. Ini yang paling dikeluhkan. Yang kedua tadi good interpersonal skill itu paling dikeluhkan. Good in technical skill. Bagaimana operasinya? Saya melihat operasi itu bagus, kalau hemostasisnya bagus. sangat penuh darah ngembang, penuh dengan instrumen, harus jelas apa yang dicek untuk teknik-teknik itu. Yang penting adalah good professional habit. Datang tepat waktu, ya. Saya punya fotonya, foto ML saya sudah datang kurang 5 menit belum ada belum ada yang kalian belum ada yang datang. Ini waktu belum mengisi rekamnya dengan baik, ya. Pulang pada waktunya, ya kalau perlu tidak akan pulang dulu kalau ada pasien yang kawat. Itu adalah professional habit penampilan yang bagus ya, tanning kecil yang bagus itu profesional. Ini ada clinician untuk apa? Empat aspek ini. Tadi sudah singgung ya, menjaga material mortality. Jadi good clinician itu harus bisa menurunkan mortal mortality. Pasti. Tadi saya bicarakan bolak-balik. Kemudian juga menurunkan material morbidity. Morbiditas juga harus kita turunkan. Kemudian sense of well-being orang itu harus merasa well being nya bagus ya sehat antara atau itu tujuannya adalah sama well being dan quality of life tadi disinggung oleh Robert Gatot quality of life ya dulunya dia selalu terganggu karena baru besar ya incontinence sekarang sudah tidak itu meningkatkan quality of life nya dulunya dia selalu nyeri terus di terapi paliatif sekarang tidak nyeri dia bisa mengaminkan anaknya meskipun dia dalam keadaan sehat lanjut ini ada quality of life itu adalah good clinician semua kalau ada masalah morbiditas, maka kita tinggal melihat apakah knowledge-nya BPJS itu yang jelek, apa hubungan personal skill-nya, komunikasi yang tidak efektif. Itu tinggal, kalau menurut saya, kalau yang disebut root cause analysis, itu terlalu, terlalu tidak tepat menurut saya. Nah, akhirnya ada good and health in Indonesia. Ini hanya bisa dikerjakan kalau kita merasa sense of love of working, joy of working, happy of working, tanpa beban, kalau kita punya itu beban, ya kita merungut terus ya kerja kita seenaknya dan sebagainya. Tidak ada artnya ya, misi rekam ini seenaknya. saya tiap saat ini pun art, saya bikin tidak asal bikin, saya bikin dengan art. saya bikin betul. Kuliah pada PBS pun saya bikin art, karena saya emang artis, saya so, senang keindahan. Jadi itu hanya bisa dikerjakan, ini saya beri awal PBS. Ya, saya love of working adalah saya, so, saya mencintai pekerjaan saya. Saya so, joy of working, sama dengan belajar, job learning dan happy to running. Artinya apa? Saya tidak tambah beban. Ini mau alih tadi yang penting adalah yang saya beri lingkaran ini. Ini belum tampak ya, mungkin tidak memungkinkan dalam tas itu. Nah, ini saya 20 tahun yang lalu ya pada saya kerja badan saya. Para pergeseran paradigma, paradigma itu wacana ya. Nah, apa itu bersatu? Ada empat aspek ya motivasi, pola penyakit, periodenya, dan gelombangnya. Pada periode agrikultur yang ratusan tahun yang lalu, itu yang utama adalah infeksi. Dan orangnya itu kalau maslow itu adalah masih membutuhkan basic needs. Makan, tidur, makan, seks. Kemudian pada fase manufacture itu accident. manufacture dan light industry accident ya banyak trauma ya karena accident kalau mesin dan sebagainya. Dan juga mental, mental illness ada di situ. Nah, anunya adalah yang yang pada accident itu pada manufaktur itu ada safety. Apakah besok anak saya itu bisa makan? Apakah anak saya itu bisa sekolah diantar oleh siapa? Saya suami saya kerja. Kemudian sosial esteem adalah satu satunya hubungan relationship -nya. Dia merasa merasa bagaimana ya? Kok saya tidak diundang ya? Teman saya kawin kok saya diundang. Nah, pada waktu post industri industri heavy itu mental banyak orang sakit stres ya karena kerja di bulu seperti Jepang itu sangat banyak bunuh diri dan pada post industri itu behavior disease narkoba alkohol seks bebas dan sebagainya itu self esteem merasa ingin saya itu orang luar biasa ada seorang pejabat tinggi yang mengeluhkan self esteemnya saya datang ke provinsi gubernur tidak tidak menyambut saya itu adalah self esteem martabatnya masa terganggu yang terakhir adalah aktualisasi itu di situ adalah fase cybernetic atau informatif ya banyak banyak degeneratif banyak orang jadi dokter jadi ingin jadi direktur dan aktualisasi ingin menunjukkan potensi dirinya nah ini ada gelombang tiga ya sekarang kita gelombang ke keempat ini ingin saya tekankan bahwa ini ini berlaku tapi ini dua tahun lalu ya waktu akhir menjawab sekarang ada gelombang keempat ya tidak saya singgung baik ini sekarang apa yang saya harapkan pertama adalah pergeseran paradigma ya pelan spesialis harus menjadi dasar tadi singgung Dr. Brahma semua ya dan pemerintah saya mengikuti ini dengan mengatakan namanya enam eh, transformasi. Transformasi pertama itu adalah transformasi paling dasar, masuk klinik pertama. Kalau ini sudah dikembangkan, sudah dikembangkan, prevention promotion maju, early detection, early treatment, maka hal, -hal tadi itu sudah tidak ada lagi sebenarnya. Nah, kemudian organisasi teknologi, sekarang enggak ya, dulu tidak ada. Sekarang OSG, sebagai berhala baru OSG. KIT sudah jelas itu, masih di OSG, itu popular jelas marah mana Sudah jelas itu masih di OSG, untuk apa? orang tansinya humanistik. Ini yang saya tekankan. Bukan lagi teknologi, bukan lagi bahwa dengan apa ya robot kayak begitu sehingga dia terdiskriminasi, tereliminasi, teralienasi sebagai manusia. Kemudian berada berbasis institusi, sekarang berada berbasis komunitas. Saya selalu menekankan orang community behind patient, there's a community. Kalau berada di kalau itu ada nuclear family, bagaimana anakmu kalau kamu suami kerja sekarang punya anak siapa yang nunggu dari community aspect dan ibu itu boleh balik kan dia makan omongnya apa angkanya ya oh biaya di angka itu ada masalah penting ada masalah-masalah yang kamu itu, itu sangat biasa berapa persen bayi itu meninggal saat ditinggal ibu yang meninggal berapa persen ibu anak-anak itu mengalami penyakit macam-macam setelah ibu yang meninggal meskipun dia kawin lagi itu ingin saya tekankan, bahwa kita harus berbicara tentang biaya the, the pasien dia bersin sin saya komunitas Kita ada soal politik konik. anak dari satu komunitas. Nah, kalau sudah pendeta satu bagus, maka akut care itu akan berubah menjadi kronik Kita merawat pasien yang kronik. Dari Dr. Brahma tadi, pangkat generatif ya, pada fase push industri, tapi penyakit stroke, tidak lagi akut ya, sedikit sekali. Kemudian fokus pada pasien sebagai individu adalah imunitas. Jadi ini komunitas ini saya selalu tekankan ya. Oh itu kan saya kali obses bukan. Jadi itu ada imajiner ya. Sekat fair itu imajiner. Kita harus semua bisa. Tapi on top itu tidak mungkin. jadi yang penting ada komunitas. Menurut saya di komunitas itu di bawah semua divisi ya. Itu komunitas semua. Komunitas semua. Dulu saya pesel itu tiga bulan ditunggu supaya. Nikolasinya hilang itu buat aspek dengan komunitas. Suaminya kawin lagi, ini yang ingin saya tekankan. Kemudian Prof. Eri tim. Ini Prof. Eri yang sudah sudah tidak ada lagi dokter serba bisa ya. Soal penyakitnya juga sangat kompleks pada fase generatif ini, fase cyber ini. Pasien hamil dengan jantung, dengan ATI, dengan apalagi ya, ITP bersamaan pada satu pasien itu tidak mungkin kalau kita tidak melakukan proses tim ya kolaboratif ini sudah ada di Dr. Somo, tapi menurut saya kurang kurang greget ya. Jadi tidak ada lagi masuk di luar pun, tidak ada pas dokter of yang merasa I'm the greatest. Saya adalah dokter SPOG yang akbar seperti Muhammad Ali. Guru medical ya, karena sudah pelayan dasar promotif dan apa? Uh, uh, promotif itu dan education bagus, early bagus, early bagus, maka ada lagi akut kita mencoba dokter, Kesiapan konsultasi. Ini kayak tadi singgung Dr. Brahma. KI itu very important. Dulu zaman Belanda, dulu ayah saya juga. Itu prakteknya itu jam bicara, tidak jam praktek, jam bicara. speak early Belanda. Jadi tidak konsultasi datang minta resep, tapi diberi education. Anda sekarang punya anak lima, berilah edukasi. Bagaimana nanti anakmu? Efisien tentang edukasi itu sudah tidak lagi konsultasi. inpatient base untuk ambulatory care. Ini ada banyak buku-buku tentang pendidikan untuk mahasiswa kedokteran tentang ambulatory care. Karena agak khusus ya. One day diagnosis, one day terapi. Kalau di UGD, quick diagnosis, quick terapi. Kalau di ICU atau di UK, instant diagnosis, instant terapi. Karena situasinya berbeda. Kalau inpatient, ah bisa buat buku lagi. Ambulatory care itu setiap mungkin one day diagnosis, one day terapi face to face interaction sekarang berubah menjadi face to machine interaction berubah dengan mesin saya tidak bisa face to face interaction dengan dokter Bambang ya tapi saya dengan mesin dengan komputer inilah perubahan-perubahan apa 30 yang saya kumpulkan nanti akan saya rubah lagi tapi ini yang yang kalau saya ada enam transformasi dari menteri kesehatan ini sudah masuk saya akan menekankan dua aspek di sini yaitu komunistik dan komunitas pertanyaannya, dapatkah dokter berorientasi layanan dasar tadi, orientasinya komunitas, kolaboratif, dan sebagainya, dan, sebagainya. dan bermuara pada layanan humanistik? Kita tidak pernah memikirkan itu. Kultural dan community oriented, saya selalu, oh, itu urutan opsi tidak, semua seperti harus berkomunitas oriented, harus community engaged. Karena di situ masalahnya sebenarnya, komunitas yang kecil itu keluarga, When I found the art of is love, there is also love of humanity. <clears throat> nah, kalau saya love of working, joyful working, maka di situ akan muncul humanity. Dokter harus mengikuti ini dari uh, ide temannya. Agent of change, agent of development, agent of treatment. Saya ingin menekankan agent of treatment ini. Sebagai agent of treatment, dokter tidak menyembuhkan. Ini perlu dikatakan. Ini yang paling berbeda. Kontrak kita adalah kontrak terapeutik, bukan dengan kota penyembuhan. Tapi ia mengobati. Hanya Tuhan yang Maha yang menyembuhkan. Itu kita sudah memahami. Jangan mengatakan saya menyembuhkan, Wah, masuk koran, operasi otak. No, anda ya prosesnya. Tapi God, Dr. Smith treat, but only God can heal. ya, Tuhan. Ini orang. Jadi jangan sampai kita bangga, kita waduh hebat ya. Tidak. Kita hanya prosesnya. Yang kita bani menjamin ada proses. Saya menjamin proses itu saja dengan pedoman yang saya kerjakan. Namun dokter sering terperangkap, hanya mengobati penyakitnya. Lupa dengan pasiennya. Pasien direduksi menjadi nama penyakit, hasil laboratorium dan sebagainya. Jauh dari humanistik. tentu itu terjadi pada diri saya. Waktu saya. saya muda dulu, tidak sakit terkenal. Ya. Tiap sampai sekarang, juga begitu. Sister, tolong saya mintakan rekam medis pasiennya dengan kista yang bisa operasi saya minta bagaimana bagaimana keadaan pasien yang berdarah itu. We never say the name. Tapi juga mal malam-malam saya telepon rumah sakit X ya. Dokter, pasien kamar 76 bed 4 itu mengeluh tidak bisa tidur, kepalanya pusing. 76 kamar 76 bed 4. Mungkin Pak Ria tahu kamar 76 mana? Kamar 74 bed 3. Pusing kepalanya. direduksi. atau atau saya mengatakan tolak, saya, 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 minta bagaimana kalian pasien yang HP-nya 4 itu. Itu terperangkap pada penyakitnya. Jadi kita mengobati penyakitnya. Oleh karena itu, kalau saudara saya pergi ke Taiwan, ya, ke Medical University di Kaohsiung, kota terbesar saya, Taipei, memaklumi rektor, Oleh itu ada, ada kerjasama dengan University Medical, Medical University Kaohsiung yang rumah sakit ini tempat tidur. Itu waktu saya ikut acara DS-nya, rumah direktor. Itu tertulis besar sekali tulisan seperti ini. The great physician treats the disease. Great physician, eh, the good ya. But the great physician treats the patient. Pasien yang diobati, who has the disease. Ini sudah maksudnya terkenal sekali. Jadi tolong ini kita ngajarkan juga pada masih masuk kita pada proses kita kita we have to treat the patient not the disease but the patient by the disease ini yang ingin saya tekankan janganlah direduksi. ya tadi dan termasuk saya sendiri karena pakai lama itu malah lupa saya yang mana sih pasien itu oh yang HP-nya empat tahun saya oh yang ada kisi tapi kalau disebutkan ada dua tiga pasien saya nama ini ini si si yang mana itu itu saya salah saya salah akreditasi pasien harus tahu nama dokternya tapi akreditasi tidak harus sebutkan dokter harus nama pasiennya pasien harus nama dokternya perintahnya begitu jadi ini juga mungkin sudah sekali pernah mengalami seperti itu ya ini pembelajaran humanisme dalam pendidikan sering seringkali terkalahkan oleh ilmu biomedik dan kelamin maaf ya tas itu adalah ilmu biomedik humanisme tidak tersinggung belas mungkin situasi tidak memungkinkan dan ketamanan ini hebat operasinya humanistik. Pengembangan humanisme dianggap dapat terjadi begitu saja. smashing ini adalah salah tanpa perlu proses pengajaran. Seolah sudah otomatis begitu ya. Namun saat ini telah disadari. Tadi saya katakan dari teknologi bergeser kepada humanistik. Pentingnya pengajaran humanisme untuk menjadi dokter profesional dan humanis. Alhamdulillah dengan tidak sengaja saya menemukan disertasi dari dokter Rita Mustika dengan Kum Dia seorang dokter ya, tapi punya ketertarikan tentang pendidikan kedokteran. Disertasinya tentang ini penilaian penyusunan instrumen penilaian human humanis lingkungan. Jangan abis itu akan membuat meneliti dulu, kemudian yang membuat, membuat, satu program tentang pelajaran humanis. Mohon ini terutama yang adik-adik yang murid-murid saya, saya, Dokter tidak mengharapkan dari sebut pahlawan. Namun perjuangan dan pengabdiannya luar biasa. Tadi Dokter Pujo mengatakan ya, Dokter Lou dan sebagainya banyak contohnya. Perjuangan Dokter Patut yang gugur, Dokter Subandi, Dokter Muwardi, Dokter Abraman Saleh dan sebagainya telah melampaui tugasnya. Saya Katakan dia dan Jutikol. Ini saya katakan pada waktu orasi. Dia melampaui tugasnya. Dokternya ikhlas bertugas di daerah 4T, 3T, 4 mengabdi karena cinta bangsa dan tanah air. Ada motivasi yang kuat karena saya cinta bangsa dan tanah air. Karena Dr. Sony saya kira mau tetap di sana ya di Ambas, Ambas ya, tapi pulang. Saya kumpulkan cerita-cerita dari dokter PPTS itu yang pernah ke daerah. Dulu saya pernah dapat videonya dari semua PPTS yang dari Bali. Pernah di tengah Kalimantan. Bagaimana ngerinya hidup di Kalimantan di tengah-tengah Kalimantan orang Dayak. Semua itu berangkat dari niat mengedepankan panggilan hati nurani dan jiwa humanis jadi ini saya ingin tekankan kita hebat dalam ilmu yang daki-daki, tapi kita melayani pasien. The disease, biasa, not the patient. Ciri utama dokter manis adalah atresnya. Kebaikan, amal kasih sayang. Ditaruh dalam di atas ya. Rahman rahim. Kalau saya baca Asmaul Husna, Rahman rahim itu paling atas. Apa artinya? Kasih sayang itu harus nomor satu sebagai manusia yang dihasilkan oleh Allah SWT. Rahim itu di sini kebaikan. Saya selalu ingin altruisme itu oleh ya, bahasa Prancis lain. Jadi altruisme itu adalah berkorban, berbakti demi orang lain. Selalu ingin menolong orang lain. Itu harus ditanamkan mulai sekarang. Mengutamakan kepentingan yang lebih besar. Ada kepentingan lebih besar, saya berkorban. Saya tidak akan pergi ke piknik, tapi saya akan ada dua tiga empat pasien. Ada kecelakaan, ada masuk sasar saya akan bekerja ini menghormati martabat manusia tadi dokter apa ya. respectful betul respectful maternal care betul menghormati martabat manusia ini bukan bukan orang yang tidak berjiwa mempunyai nilai moral dan etik itu itu otomatis ya yang kita ajarkan adalah the knowledge etik webinar tentang etik saya dengarkan itu dan noise, right? tapi how to exclusion etik dan daily life itu yang belum kita bicarakan uang kekayaan jabatan bukan tujuan utama ini perlu ditekankan dokter tadi pak Pujo ya rezeki datang sendiri itu kita malu sekarang ya ini masuk dalam sebuah dokter saya ingin tekan kelawannya dari altruisme itu apa? Materialisme. Zaman sekarang kita malu kalau punya mengejar kekayaan sebagai dokter misalnya Sudah tidak zamannya lagi. Mau dipakai ke mana? Baju-baju saya yang bagus-bagus yang dikasih pasien sebagai itu. bisa dipakai ke mana-mana. saya bagi-bagi, mau saya bagi. Punya mobil bagus, mau ke mana? Mau resepsi, tidak bisa. Ya, kasih Jadi inilah saya. Dan saya melihat sering opsin opsi yang baru, yang lulus itu, sering datang ke rumah saya. Banyak laporan yang menurut saya, saya jadi metafor pose, ya jadi mengejar kekayaan untuk untuk konsumsi raganya, tapi konsumsi batinnya tidak diberi makan. Namanya materialisme ya. Jadi kalau kita lihat, penting sekali saya setuju ke luar negeri ya. Coba lihat di, Prancis ya dijemput kepala bagian mikrobiologi waktu saya dua kali diundang sana. Itu naik mobil apa itu, Situanya kecil ajak makan. Dokter Morikawa, sekarang Profesor Morikawa di Jepang itu Pak yang kenal. Pakai apa? Kijang butut ya. Butut jelek. <laughs> Karena mereka kerjanya tidak praktek luar, mereka harus kerja di rumah sakit full. Jadi ini ya, intinya adalah love ya. to be laughing profession. Apa take home message-nya? saya sering saya carakan. good person can be a good position. Ini saya punya bukunya, Pak. Itu from ini orang di zaman nasi itu kan diciptakan manusia yang hebat-hebat. Kan dibuatlah pencobaan-pencobaan orang dimasukkan dalam suhu yang dibawah sekian Kelvin. Ya, bayi kembar diambil jaringannya untuk dan sebagainya sebagainya. Good person, good person Artinya apa? Banyak orang baik yang bisa jadi dokter yang baik. Baik dari mana? Ya dari pendidikan di rumahnya, baik dari sekolahnya, baik dari pergaulannya, baik dari tempat kerjanya. Dia baik good. Hanya dokter yang baik yang bisa jadi SOP yang baik. Hanya orang baik yang bisa jadi jaksa yang baik. Hanya orang baik yang bisa jadi polisi yang baik. Hanya orang baik yang bisa jadi presiden yang baik. Semoga ada orang baik, maka menjadilah SOP yang manis. Demikianlah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ini berkenan. Tidak ada yang masalah. Terima kasih, dokter. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Dikman ya atas segala intinya semua every word it's so meaningful di sini apa yang disampaikan oleh Prof. Dikman. Mungkin dari yang lain ada yang menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Prof. Dikman tadi. Uh, Prof. mungkin. sebentar aja ada Trisof ya. Iya. Terima kasih. Ya. Uh, Wah, waktunya sudah habis ya mungkin. Kurang 15 menit. Oh, oke, oke. Siapa dulu? Ya, silakan Dokter Brahmana yang duluan. Mungkin silakan. Prof dulu aja, silakan Prof. Oh, iya. Prof Ferry. Ya, duh ini eh, siraman rohani ini. Jadi otak kanan, <laughs> right brain ini memang betul. Jadi pertama yang eh, tanya apa saja itu memang saya dengan semangat melihat apa namanya upayanya bagus sekali sampai ke kali ke-52, tetapi tetap harus dipertahankan di, dan dikembangkan dengan suatu evaluasi. Salah satu itu adalah saya tadi menekankan kualitas pertanyaannya itu. Jadi sudah tidak cukup lagi dengan berapa jumlah peserta tetap harus berkembang. Dan siapa-siapa uh, saja yang menjadi questioner itu, itu penting sekali. Malah saya usulkan kalau mungkin bisa tidak disediakan apa live discussion itu. Jadi sudah pertanyaannya itu sudah bukan lagi mengenai knowledge transfer, tapi sudah tadi yang sudah disinggung bagaimana personality suatu dokter dan bagaimana menangani terus akhirnya ya dari hulu sampai ke hilir. Kemudian mengenai art of medicine ini memang ya memang kena sekali di sini bahwa saya kebetulan di ini bersama Prof. Dodi itu di Ethical Principle itu sangat memperhatikan itu bahwa dalam memanage suatu pasien itu kan di sana ada community, ada communication, transparent, polite, lay, kemudian honesty dan juga authority. Jadi demikian ini ya sampai. Uh, itulah yang namanya ethical principle, jadi art of medicines. Dan ini care and cure, ini dokter Brahmana selalu ingat pada setiap lulusan SPUG yang baru itu. Saya mesti dapat bagian untuk penekanan care and cure. Memang, <coughs> that is, it need us to be a professional clinicians, to be in a you know, communicate with the patients, just remember to the principle of care and cure. Jadi, kalau keyword itu memang belum tentu bisa menyembuhkan tuntas, tapi care-nya ini dia. Care-nya ini benar-benar tadi harus simpatik, uh, apa namanya, keberpihakan kita itu pada pasien itu harus jelas sekali, ya apalagi dengan pasien yang sudah perjalanan penyakitnya jauh sekali. Jadi, itu selalu kita lakukan, dan juga untuk diri saya sendiri sambil apa <laughs> sambil mengajarkan ke uh, anak didik juga ke diri sendiri ini ini yang lainnya juga kalau mengenai good teacher ini memang kita sejak pendidikan itu kan mesti lima tadi good managers good researcher good uh, apa scholar. namanya scholar ya yeah, good scholar good clinician. Kemudian, good jadi saya ingat ke ini Prof. Bigman ini sekarang Prof. Hendy ini semangatnya tinggi sekali mimpin program S3 ya bahwa how we can go to a world class ini saya appreciate sekali terhadap ini nah diantaranya itu prinsipnya 5G itu artinya good promotor good student good curriculum good facility and good benchmark and publication jadi nanti yang berbeda dengan yang sebelumnya itu penekanannya salah satu pada good promoter. Jadi promotornya memang harus turun ke bawah, tidak menunggu wait and see. Nah, ini bedanya di sini. Dan pasti akan direspon exciting oleh generasi muda sebagai promo itu. Karena senang sekali. Ini dia. Jadi Prof. Andy menerapkan apa namanya research base. Once research started, and then it wouldn't be not later to be the starting result seminar should be sooner started. Nah, di situ promotor itu di ini. Ini memang banyak dapat reaksi dari maaf ya, dari yang old <laughs> dari dari guru-guru kita yang lama. Wah, masa harus begitu gini kan Kita ini kan ada mendidik, mengajar. Ini men waduh, ini ini susah. Ini, tapi itu handicapnya. Dan saya betul-betul terima kasih sekali diingat dengan joy of working ini benar ya. Baru tadi malam ini Prof. Dikman, uh, Rosi minta tolong ke saya, ini membimbing salah satu PPDS, tapi namanya tidak usah kita sebut, nanti hari Senin akan maju. Karena Prof. Dikman itu saya appreciate kan waktu just week ago you just what is was the leader was the chairing of um, one CPC presentation. Saya senang sekali itu. Prof. Digman turun apa dari gunung ke bawah dan itu dari mulai saat jam satu sampai jam 3 itu tidak terasa betul. Jadi memang joy ya, joy of working ini atau merasa bahagia sekali mengajar ini memang betul. Kalau saya aduh dengan rendah hati Prof. Digman. Kalau tapi kalau saya salah tolong diperbaiki ya. <tuh> Waduh apa saya ingat sekali pada uh, surah al-hadid ini, surah nomor 57 ayat nomor 4 itu. Ya kamu liju. Jadi Allah tuh melihat apa yang kita kerjakan, tidak akan mungkin Dia pernah di neglecting. Gitu. Musti rejeki itu datang gitu Jadi tidak usah merasa rugi. Gitu. Jadi uh, inilah apa namanya, bagaimana beratnya. Apalagi ini. Prof. Dikman, Prof. Samsul kan di dalam laporan pagi kita juga sudah, di dalam rapat staff itu ada maaf satu ya, PPDS kita yang harus di-grounded ini kan, wih, kita sebagai gurunya juga, kalau saya, I'm personally, I want to say that it should be just blame, who is the teacher? Ini <laughs> kenapa kok bernya demikian. Dan yang terakhir sekali, humanisme ini Prof. Dikman, sekarang sejak saya ikuti ya sejak lima enam tahun yang lalu bahwa uh, medical student itu just very sooner started by the lecture of humanisme. Jadi mereka diajari yang tadi itu bahwa mengobati pasien itu dia harus transparent, honesty, kemudian authority dan dalam menyampaikan bahwa ini misalnya contohnya yang paling bagus itu role model itu salah satu penyakit itu adalah dari penyakit, dari obstetri hamil dengan penyakit jantung lah ini sama-sama memperkuat ini apa mau dapat dua-duanya tidak mungkin nah, nah salah satu harus dikorbankan nah di situ sekarang semester 1, semester dua sudah mulai Prof. Dikman itu menurut saya humanisme itu has already Inmates for this time, terima kasih Dr. Yusuf. Terima kasih sekali banyak yang saya catat dari Prof. Dikman. Ini alhamdulillah, ini suatu apa namanya, <laughs> suatu rezeki. Ya, terima kasih Prof. Eri. Mengingat waktu, mungkin ada yang lain, mungkin dari para presenter yang lain. Mohon maaf, kita sudah banyak sekali. Silakan, Dr. Pramana. Oke, terima kasih banyak. Eh, terima kasih, saya turunkan ke Prof. Dikman, guru saya, mentor saya. Jadi, kita ini hidup sekarang itu dinamikanya sangat cepat. Sangat cepat, lima tahun lalu dengan sekarang sudah sangat beda. Apalagi sepuluh tahun, dosa sepuluh tahun, lima tahun sudah sangat beda. Ini termasuk etika-etika ini saat ini kode etik kedokteran itu tahun 2012. Sudah harus pasti ada revisi karena yang dulu dianggap tidak etik mungkin sekarang etik dan lain-lain. Tetapi apapun kita selalu berpegang pada empat pilar dari medical ethics. Yang pertama itu otonomi, beneficence, do good, non maleficence, not do bad, kemudian justice. Jadi sebetulnya kalau bisa berpegang pada itu saja, semua yang dijelaskan Prof. Dikman tadi harusnya bisa kita bisa kita kerjakan sama-sama. Satu hal tantangan di kita untuk menerapkan etik dan menjadi sangat profesional itu lebih tinggi dibanding di negara maju. Negara maju milieu-milieu ini yang tidak, milieu yang berbeda sangat memungkinkan orang itu profesional, sangat memungkinkan orang itu memegang etik. Tapi di kita belum mengarah ke sana, belum belum seperti di sana tapi harus mengarah ke sana. Jadi milieu itu yang paling penting. Contoh Misalnya di kita nyebrang sembarangan, begitu dia di luar negeri ke Jepang, tidak ya bisa nyebrang, itu tetap tunggu lampu hijau, begitu. Ya itu namanya milieu ya. Nah ini milieu kita kita mudah-mudahan bisa perbaiki terus. Mengenai tanya apa saja nanti kita akan kemas. Jadi intinya background tanya apa saja itu adalah setiap kali seminar itu selalu waktu diskusinya tidak panjang. Padahal banyak yang harus dipertukarkan, pikiran saling bertukar pikiran antara penyaji dan audiens begitu. Sehingga namanya saja tanya apa saja tetapi intinya kita bisa komen, bisa meng bisa mengkritik kita, kita bertukar informasi dan lain-lain. Jadi saya berterima kasih semua masukan nanti kita harapkan untuk Dokter Bram Putus. Iya. Yeah. Putus suaranya. Putus suaranya. Dokter Bram, live discussion mungkin enggak ya? Dalam masih memungkinkan, Prof. Iya, masih memungkinkan, Prof. Kira uh, itu yang, yang lain mungkin ada yang Prof. Hendi mungkin ada tanggapan? Ke oh, Dokter Budi Pras, Dokter Gatot. Cukup, cukup, cukup ya. Cukup, cukup, cukup. Baik, Kayak mohon maaf mungkin ada kendala sinyal sama Dokter Brahmana tadi. Ya. Mengingat waktu, kami mohon maaf ya atas mungkin ada kesalahan dari kami selaku moderator. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Yang pertama untuk kepala departemen KSM kita, Dokter Brahmana. Dokter Brahmana ada yang tanggapi lagi, dok? Tadi putus, dok. Ya, iya putus. Jadi terima kasih nanti untuk yang Prof Eri mengenai live discussion itu nanti kita <coughs> pertimbangkan dalam kita kadang-kadang beberapa kali itu yang yang bertanya itu kita minta live tetapi tidak berkenan mungkin ya karena katanya <tuh>. zoom ya prof mungkin sambil tidur tiduran begitu tiba-tiba disuruh live begitu ya <tuh> nanti kita akan kita akan kemas begitu ya kita akan kemas gimana caranya supaya lebih hidup diskusinya jadi meskipun sambil tiduran ya tidak usah dinyalakan videonya juga tidak apa-apa tetapi diskusi lebih ini karena saya yakin ini mengubah segalanya. COVID ini mengubah segalanya, termasuk cara berinteraksi, cara ikut seminar. Mungkin ada yang atasnya pakai jas, bawahnya pakai celana pendek. Begitu ya, bukan saya, bukan saya, saya pakai celana saya. Jadi, jadi mungkin mengubah banyak hal. Terima kasih banyak, kita perbaiki intinya. Terima kasih, terima kasih, iya dia. Uh, jadi terima kasih, Dokter Brahmana, ya, selaku... Departemen KSM, kemudian para presenter, Profesor Eri selaku Ketua HKFM, kemudian Profesor Hendy selaku Ketua Perfitri, kemudian Dr. Gatut dan Dr. Budi Pras. Terima kasih juga kepada para panelis, Prof. Dikman, kemudian Prof. Samsul, kemudian Dr. Fujo dan Dr. Bambang Tri. Oh. Maka dengan berakhirnya acara pada pagi eh, pada pagi sampai siang hari ini, terima kasih semua atas perhatiannya, para guru besar, senior, sejawat semuanya. Sampai ketemu di tas minggu depan tentunya, karena ini 52, minggu depan ada tas yang ke-53. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih, sehat semuanya kami tutup bila taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semuanya terima kasih terima kasih, Pak Iman. Terima kasih prof Hendi Dr Puncoh Tergantung.